Halo anak-anakku kelas 7A, selamat pagi, hai, halo, pagi Agi, Meta, halo Levi, selamat uh -huh. pagi, Nima, selamat pagi, Gabriel, selamat pagi, Clara, hanna Clarence, Devania, Wilson, Michelle, selamat pagi anak-anakku semuanya, luar biasa Halo Toby, Temira, selamat pagi, halo Ben, selamat pagi Ben Jevo. Ya, ya, iya, Jevo selamat pagi. Ma, Jennifer, Stefan, Alicia selamat pagi. Stop. Iya, open kamera ya anak-anak. Terima kasih yang sudah segera open kamera. Yang belum open kamera, ayo segera masih ditunggu nih. Alicia, silakan open kamera. Iya, gitu dong. Luar biasa ya. Halo Jifu, Jennifer Stefan pagi. Anak-anak kita akan mulai pelajaran kita di pagi hari ini ya, pelajaran IPA. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Miss Yani e, minta kesediaan Wilson pimpin kita dalam doa, silahkan Ma. Halo, Wilson. Bisa dengar suara Miss Yani? Sebentar. Halo Wilson. Uh, bisa dengan Sarah Misyani, Nak? Apa ada kendala? Oke, okay, mungkin ada kendala. Uh, Miss Yanina minta kesediaan Levi pimpin doa bisa ya, Levi? Iya, terima kasih Levi. Silahkan Nak. Teman-teman mari kita berdoa. Pancas masih sesuatu hari ini setelah lagi kami mau mulai pelajaran MIPA dan kami agar bisa mengerti pelajaran yang nanti mau dijelaskan dalam ini. Terima kasih Tuhan dan berkati kami semua agar selalu dan terhindar virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lalu, ya. Amin. Amin. Terima kasih Levi. Sudah berdoa untuk Miss sudah berdoa untuk kita semua. Terima kasih, anak. Ya, luar biasa. Ya, anak-anak, uh, uh, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di IPA, yaitu uh, Kingdom Animalia. Ya, Kingdom yang terakhir atau Kingdom yang kelima, Kingdom Animalia. Nah, untuk PowerPoint-nya, Miss Yani sudah upload di LMS Sunas Daud anak-anakku bisa melihatnya kembali ya kalau kalian ingin mengulang-ulang pembelajaran ini ada beberapa contoh-contoh soal juga yang dalam bentuk kuis ya yang um, nanti kalian bisa pelajari ya oke okay. sebelum mulai di ini absen dulu ya nak ya uh, tolong aktifkan audionya saat namamu dipanggil ya nak ya uh, Alicia Aurelia Sucipto. Hadir, Miss. Iya. Thank you. Ayu Amirani Ma Maharani. Hadir, Miss. Iya. Thank you. Selanjutnya Benjamin Kendrick Paulo. Hadir, Miss. Iya, thank you. Clara Anastasia Helensen. Hadir, Miss. Iya, thank you. Selanjutnya Clarence Tamadi. Hadir, Miss. Ya, mantap. Thank you. Selanjutnya, Cornelia Rana Temira. Hadir, Miss. Ya, thank you. Selanjutnya, Dewa Kadek Tobias Gantari. Hadir, Miss. Iya, thank you. Divania Kristabel. Ya, semangat, Pak. Uh, selanjutnya, Gabriel Natanailinadi hadir miss oke okay. uh, selanjutnya Hana Putri Angela Ricci hadir miss oke okay. selanjutnya How Michelle Haryanto Ui. hadir miss oke okay. selanjutnya Jacob Wilminson Elohim Seu hadir miss iya yeah. baik selanjutnya Jimmy Zeta Fier. Hadir, Miss. Iya. Selanjutnya Jennifer Kristina Mulia. Hadir, Miss. Mantap. Oke, okay. selanjutnya Jevo Clemens Jelira. Miss. Ya, nak. Hadir. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya Levi Alegria Banu. Hadir, Miss. Ya. Selanjutnya Putu Ayu Meta. Hadir, ya. Oke, selanjutnya Stefan Farala Adilianto. Hadir, hadir mis Iya. Mantap anak-anakku kelas 7A, luar biasa. Baik anak-anak, kita akan memulai. Izin share screen terlebih dahulu ya, anak-anak. Beri waktu buat Miss Yani mau share screen. Oke, uh, bisakah terlihat? Oke, anak-anak bisa terlihat. Tolong uh, info ke Miss aktifkan audionya. Terlihatkah? Bisa, me. Mantap. Bisa, me. ya, kita thank you. Kita lanjutkan ya, anak-anak ya. Klasifikasi lima kingdom. Sistem klasifikasi lima kingdom. Hari ini kita akan membahas kingdom animalia. Kita sudah mengetahui uh, pengelompokan lima kerajaan, pengelompokan Uh, lima dunia lima kingdom ya yang pertama kingdom monera yang kedua kingdom protista yang ketiga kingdom fungi yang keempat kingdom plantae yang terakhir yang saat sekarang ini ya akan kita bahas kingdom kelima yaitu kingdom animalia baik kita lanjutkan nah Uh, seperti biasa yang kita pelajari ya sama dengan hal-hal yang sebelumnya kita pelajari mengenai klasifikasi klasifikasi itu uh, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang dimilikinya Nah ya jadi yang kita perlu perhatikan di sini adalah ciri-cirinya kemudian pengelompokannya kemudian contoh dari um, kingdom tersebut kita bahas terlebih dahulu ciri-ciri dari kingdom Animalia. Yang pertama, kingdom Animalia ini bersifat eukariotik. Masih ingat ya, eukariotik itu adalah organisme yang memiliki um, membran inti pada selnya. Ya, kemudian kingdom Animalia ini memiliki ciri multiseluler. Jadi um, untuk tubuhnya terdiri atas banyak sel. Kemudian kingdom animalia ini bersifat heterotrof. Heterotrof artinya untuk makanannya itu bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ya, Contohnya kalau hewan herbivora, ia membutuhkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Kalau karnivora membutuhkan makanan dari hewan lain. Omnivora membutuhkan makanan dari tumbuhan dan juga hewan. Jadi dia bersifat heterotrof. Ya. Selanjutnya, dilihat dari selnya untuk kingdom Animalia ini tidak memiliki dinding sel sehingga susunan selnya itu tidak teratur. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan, sel-selnya terdiri uh, uh, apa? terdapat dinding sel sehingga susunannya sangat teratur. Ya. Bisa diulangi ciri-cirinya bersifat eukariotik, multiseluler, heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat pengelompokannya setelah mengetahui ciri-ciri uh, uh, dari kingdom Animalia kita lihat pengelompokan dari kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini dikelompokkan menjadi dua, menjadi dua, berdasarkan apa? Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, ya. Jadi dilihat para ahli mulai melihat, oh beberapa jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dia akan dikelompokkan ke dalam kingdom animalia ya, kelompok avertebrata. Kemudian beberapa jenis hewan memiliki tulang belakang sehingga dia dikelompokkan ke dalam kingdom animalia kelompok vertebrata. Jadi a vertebrata itu adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, sudah dipahami, Nak? Di sini lanjutkan ya. Kita lihat terlebih dahulu untuk kelompok avertebrata. Nah, ini dia. Wow, banyak nih pengelompokannya. Pelan-pelan ya, kita belajar bersama-sama. Mungkin istilah-istilah ini, aduh, sulit ya, Miss ya. Sama-sama belajar anak-anak ya, pasti bisa kita lalui ya. Oke, untuk kelompok avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang dikelompokkan menjadi delapan kelompok. Yang pertama adalah kelompok porifera. Yang kedua adalah kelompok kolenterata. Yang ketiga adalah kelompok platyhelminthes. Yang keempat adalah kelompok nematelminthes. Yang kelima kelompok anilida. Yang keenam, kelompok moluska, Yang ketujuh, kelompok echinodermata. Yang kedelapan, kelompok arthropoda. Oke, diulangi ya. Aferta berata, parifera, kolenterata, pelatihal mintes, annelida, mintes, echinodermata, dan arthropoda. Sudah ya, anak-anak ya. Polifera, konenterata, platyhelminthes, nematelmintas, anelida, moluska, echinodermata, atropoda. Kita lihat satu persatu dimulai dari polifera. <laughs> Sebentar. Sorry, salah pencet. Maaf-maaf. Ini anak-anak kita lihat terlebih dahulu ciri-cirinya ya untuk porifera. Yang pertama kita perhatikan ciri-ciri tubuh dari kelompok porifera. Ternyata kelompok porifera ini ya memiliki tubuh yang berpori. Jadi kita ingat istilah porifera ya berpori yang termirip kan namanya dengan nama kelompoknya. Ingat saja, porifera itu adalah hewan berpori-pori. Nah, porifera berpori, lebih mudah mengingatnya. Kemudian, sebagian besar untuk porifera atau hewan berpori-pori ini hidupnya di air laut dangkal. Jadi sebetulnya kita yang suka pergi ke laut, ya di bagian perairan laut dangkal ini. Mudah sekali kita menemukan porifera. Nah ternyata ada e, sebagian juga yang hidupnya ini di air tawar untuk porifera. Contoh hewan berpori atau porifera adalah spongila, euspongia. Itu so, ya contohnya, spongila, euspongia. Seperti apa sih bentuknya? Kita lihat dulu gambarnya. Nah ini dia. Ya, yang suka pergi ke daerah Laut Dangkal akan melihat seperti ini. Oh, ternyata ini adalah porifera. Yaitu hewan yang berpori-pori. Seperti ada... ini, ini kalau misalkan di, dari jauh itu dipikirnya tumbuhan. Hmm. Ya, dipikirnya... Nanti kalau dekat ternyata hidup, ya. ternyata hewan. Ya. Oke, iya betul. Clarence, thank you nak. Iya. Pori uh, porifera, hewan berpori, spongila itu ya. Ya anak-anak ciri-cirinya uh, spesifiknya tubuhnya berpori. Spongila. Ya, berikut ini ya. Jadi kalau kalian sambil jalan-jalan misalkan ya lihat oh ini udah dia spongila mirip banget. Ini dia kelompok porifera. Oke, selanjutnya. Iya. Yes. Ya, nak. Iya besar atau kecil? Bisa dilihat langsung dengan menggunakan mata kita tanpa harus menggunakan mikroskop, jadi berukuran makroskopis. Ya, Enak? oke, nak. oke, iya, thank you. Baik, nomor dua, kelompok kolenterata. Nah, kalau tadi untuk porifera adalah hewan berpori-pori. Kalau kolenterata ini adalah hewan yang berongga, karena apa? Dia memiliki ciri tubuhnya berongga-rongga. Kemudian ciri khas yang dimilikinya adalah memiliki tentakel. Tentakel ini digunakan sebagai alat pergerakannya. Ya, ciri khas dari kolenterata selain tubuhnya berongga, dia memiliki tentakel. Dan kolenterata ini hidupnya di air, air laut. Ya, hidupnya di laut contoh dari kolenterata ubur-ubur nah, kalian tahu kan ubur-ubur pernah lihat kemudian contoh kolenterata yang lainnya adalah hidra Hydra Hydra ubur-ubur merupakan hewan yang berongga yang memiliki tentakel dan termasuk kelompok kolenterata Nah anak-anakku berikut ini adalah Contoh gambar dari kelompok kolenterata, ya, yaitu hewan yang berongga yang memiliki tentakel. Gambar di sebelah kiri, dua gambar di sebelah kiri ini adalah hydra ya. bagian yang memanjang pada bagian puncaknya itu adalah tentakelnya. Ya, yaitu dia bergerak menggunakan tentakel. Kemudian gambar Tiga gambar yang ada di sebelah kanan itu adalah ubur-ubur. Oke -ubur. ya, bergerak dengan menggunakan tentakel bagian yang memanjang itu adalah tentakelnya. Miss ubur-ubur itu semuanya semua spesies atau apa yang sudah masuk dalam kolenterata? Hmm. Semua spesies ubur-ubur termasuk kolenterata. Dimasukkan di kolenterata iya. atau cuma beberapa aja? dimasukkan semuanya ke dalam kolenterata. Oh, ya. oke okay, ya, semua spesies ubur-ubur. Oke okay, ya, nak ya, sudah kita lanjutkan. Porifera sudah, yaitu hewan yang berpori, kolenterata, hewan yang berongga. Yang selanjutnya ketiga adalah platyhelminthes. Platyhelminthes ini eh, pelatih dan Nematelminthes nema ini sama-sama merupakan kelompok cacing ya anak-anak tetapi dilihat dari eh, bentuk tubuhnya yang membedakan sehingga dia dibedakan ke dalam kelompok Platyhelminthes dan Nematelminthes. Ya, untuk pelatihan helmintas ini, ciri-cirinya tubuhnya pipih. Bagian tubuhnya pipih, tipis, gitu ya. Kemudian, tidak bersegmen atau tidak beruas, jadi oh, tidak ada garis-garis seluruh tubuhnya. Segmen atau ruas itu seperti garis-garis itu, ya. Jadi, tubuhnya itu pipih, tipis. Contohnya, planaria. Contoh planaria. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia planaria dari kelompok Platyhelminthes merupakan hewan yang bertubuh pipih. Ini ya. Sebelah kiri ini gambarnya untuk Platyhelminthes. Baik, untuk yang keempat Nematelminthes. Nah, kalau Platyhelminthes itu tubuhnya pipih, kalau Nematelminthes ini Oh, bentuk tubuhnya bulat panjang, tidak berluas juga, tidak bersegmen, dan dia hidupnya sebagai parasit. Ini contohnya cacing, memang telmites. Contohnya cacing, kita lihat gambarnya, ya. Ini dia, ada cacing gelang, ada cacing termi, ada cacing pita, itu ya, hidupnya parasit. Baik, selanjutnya. Kelompok yang kelima adalah Anelida. Anelida juga merupakan hewan parasit. Tubuhnya itu beruas-ruas, ada segmennya, terlihat ada garis-garisnya pada bagian tubuhnya. Ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air laut dan juga ada yang hidupnya di darat. Ya? Contoh dari anelida adalah cacing tanah. Kenapa cacing tanah dikelompokkan ke dalam anelida, Miss? Bukan dikelompokkan ke dalam nematelmintas, Miss? Karena tubuh dari cacing tanah ini memiliki ruas. Sedangkan kalau nematelmintas tubuhnya tidak beruas. Ya. Jadi untuk cacing tanah dikelompokkan ke dalam anelida karena memiliki ciri tubuh beruas-ruas. Oke. Okay? Bisa dipahami ya. Nah, selain cacing tanah, kelompok anelida contoh yang lainnya adalah lintah. Contoh yang lainnya adalah pacet. Nah, ini dia. Bagian gambar di sebelah kiri itu adalah cacing tanah. Ada ruas-ruasnya. Kemudian yang di tengah itu adalah lintah, yang di sebelah kanan pacet. Nah anak-anak kalau kalian suka pergi ke daerah pegunungan misalnya untuk mendaki gitu ya. Wow pemandangannya indah. Tanpa kita sadari sebetulnya pacet, lintah juga ada di lingkungan sekitar itu. Jadi berhati-hatilah. Apabila lintah sudah menempel di bagian kulit tubuh manusia, maka dia akan segera menyerap darah menghisap melalui pori-pori kulit tubuh kita, karena dia bersifat parasit. Pada saat dia mis, mis, cara gini lintahnya tuh kan dikasih garam ya, bisa? Iya ya, bisa, karena e, untuk kulitnya itu sangat peka terhadap rangsangan e, sentuhan dari garam diberikan garam ya, pokoknya kan. anda lidah itu miss um, peka langsung kalau peka dari perangsangnya langsung kalau kena garam ya iya hmm, betul oke okay, thank you clara oh. ya. nah untuk lintah ini pada saat ia menghisap darah manusia dia akan uh, melekat ya dan tidak melepaskan dirinya sampai pada akhirnya dia kenyang itu ya jadi sangat parasit nanti kalau yang dihisap tuh bisa mati Miss. enggak oh, lah kalau nggak uh, akan dihisap terus. <laughs> ya uh, setidaknya Ih, darah uh, akan berkurang karena dihisap. ya. tetapi alangkah baiknya jangan sampai terhisap. <laughs> oke <Okay, laughs> berarti berarti ya, kayak nggak akan dari terinfeksi. Ya. Itu kan, uh, untuk uh, terinfeksinya mungkin nanti setelah uh, dihisap akan terasa gatal ya tentu saja ada iritasi juga itu sudah e, karena ada benda asing kan yang menempel. Tapi apabila dia sudah kenyang pada akhirnya memang akan melepaskan dirinya dengan sendirinya rintah ini. Tapi tetap saja merugikan, ya? Iya. Merugikan. merugikan. Ya. Kita lanjutkan. Baik. E, selanjutnya adalah moluska. Kelompok yang keenam adalah moluska. Moluska ini memiliki ciri tubuhnya sangat lunak, ya, sangat lunak. Uh, umumnya, tidak keseluruhan kelompok moluska, ya umumnya, sebagian besar tubuh dari moluska ini ditutupi oleh cangkang. Karena tubuhnya sangat lunak, maka uh, cangkang inilah yang melindungi tubuhnya, ya. Untuk moluska ada yang hidup di darat. Kemudian ada juga hidup di air tawar dan ada juga yang hidupnya di air laut. Ingat ya, ciri spesifik dari moluska ini tubuhnya lunak dan umumnya bukan keseluruhan umumnya sebagian besar tubuhnya ditutupi oleh cangkang. Baik, contoh. Nah, ini yang suka makan cumi. Contohnya adalah cumi, cumi, siput, gurita. Ini adalah kelompok moluska. Ya, nah saat kalian mengkonsumsi cumi-cumi ini, -cumi, cumi yang dibakar, cumi yang digoreng, jadi lapar. Cumi yang dibakar, cumi yang digoreng, kemudian eh, dimakan kita mengingat, oh ini adalah kelompok moluska, yaitu kelompok hewan yang bertubuh lunak. Ya, contoh moluska ada gurita kerang ya kerang juga termasuk kelompok moluska kemudian siput ya kemudian ee, cumi entah ya cumi-cumi oke ini adalah kelompok dari hewan moluska sudah anak-anak diingat diamati gambarnya oke ya sudah ya jadi contoh moluska adalah gurita kerang siput cumi-cumi Selanjutnya, yang ketujuh, kelompok Echinodermata. Kalau Anelida dikenal dengan istilah kelompok hewan yang bertubuh lunak. Kemudian kalau Echinodermata dikenal dengan istilah hewan berkulit duri. Karena cirinya adalah tubuhnya itu dilindungi oleh duri. Oke ya. Kemudian hidupnya di laut. Ya, contohnya bintang laut, lilia laut, teripang, bulu babi. Maksudnya bulu babi bukan bulunya babi yang hewan babi enggak. Ini ada Echinodermata yang dikenal dengan nama bulu babi. Seperti apa sih rupanya? Nah, ini anak-anak perhatikan ini adalah beberapa contoh eh, kelompok hewan Echinodermata bagian kiri atas dan kiri bawah inilah yang disebut dengan bulu babi. Kayak duri-duri itu ya Iya, lagi. betul sekali durinya ini tajam. Ya, duri. Itu beracun, ya? Hmm, ada yang beracun, ada yang beracun anak-anak. Nah, uh, duri ini kalau uh, ia melindungi dirinya dari serangan musuh, duri ini bisa terlepas dari tubuhnya untuk bulu babi ini ya itu bulu babi ya ya? iya bulu babi bagian gambar kiri kan uh, atas dan bawah ini adalah bulu babi kemudian yang di bawah yang bagian tengah inti adalah bintang laut kemudian yang di atasnya yang di tengah di atasnya bintang ular kemudian uh, hmm. bagian kanan atas itu teripang gambar uh, kanan bawah lili laut lili laut Oke ya. Eh, oh, Miss, mau nanya Miss. Iya, Nak. Yang kayak bintang laut tapi tapi leko-leko itu apa ya? Tadi gambar atas ini, yang tengah atas ini uh, bintang ular. Iya, Miss. Iya, bintang ular. Oke, Miss. Oh, Oke. Okay. Sawa-sawa. Kita lanjutkan. Yang terakhir dari kelompok Avertebrata adalah Arthropoda. Arthropoda ini memiliki ciri kakinya berbuku-buku. Berbuku-buku ada bagian ruas-ruasnya, ya, ada bagian garis-garisnya. Kemudian e, arthropoda memiliki ciri e, memiliki mata faset atau mata majemuk. Dari sepasang mata, di dalamnya itu ada bagian mata yang kecil-kecil. Nah, itu disebut mata majemuk atau mata faset. Nah, ini dimiliki oleh kelompok serangga. Kemudian, ciri-ciri yang lainnya umumnya tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut. Jadi, ada tiga bagian: ada bagian kepala, ada bagian dada, ada bagian perut. Nah, contoh dari arthropoda ini adalah belalang udang. Nah, yang suka makan udang, ingat, udang termasuk dalam kelompok arthropoda. Kemudian laba-laba, kaki seribu, kala jengking, kupu-kupu. Nah, yang kalian yang suka melihat kupu-kupu, wih kupu-kupunya bagus, Miss, menarik, cantik, warnanya indah-indah, sayap-sayapnya itu berwarna warni, ya. Jadi kupu-kupu termasuk kelompok arthropoda. Nah, ini beberapa gambar dari contoh uh, hewan yang dikelompokkan dalam kelompok arthropoda, ya, anak-anak ada kala jengking laba-laba kaki seribu belalang ada capung ada udang ada kupu-kupu nah ini kelompok arthropoda miss ya nak kupu-kupu ada yang beracun enggak? Hmm, kupu-kupu justru membantu dalam proses penyerbukan pada uh, tumbuhan berbunga ya jadi tidak Oke. Okay. Bisa yang beracun eh itu beracun ya. Oke, okay, sudah ya, mesin dilanjutkan. Nah, ingat kembali untuk berata ada kelompok yang pertama, porifera, yang kedua, kolenterata, yang ketiga, Platyhelminthes, yang keempat, nematelmintas, yang kelima Anelida, yang keenam Mollusca yang ketujuh echinodermata, yang kedelapan arthropoda. Kita sudah menyelesaikan untuk kelompok avertebrata. Selanjutnya. Baik, kembali lagi ke kingdom animalia. Selain avertebrata, kelompok yang vertebrata. Kita lihat vertebrata. Nah, anak-anak pengelompokannya lebih sedikit dibandingkan avertebrata ya. Kalau avertebrata ada delapan kelompok. Kalau vertebrata hewan yang bertulang belakang, ini ada lima kelompok. Oke, tunggu sebentar anak-anak. Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Baik. Lihat anak-anak mungkin kalian pernah mendengar istilah fishes, amfibia, reptilia, aves, mamalia. Nah, untuk fishes, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia ini merupakan kelompok vertebrata. Ya, baik kita lihat terlebih dahulu uh, kelompok fishes. Ya, jadi untuk vertebrata ada lima kelompok satu Pisces, dua Amphibia, tiga Reptilia, empat Aves, lima Mamalia. Sebelum kita melihat Pisces, Miss ini mau tanya dulu, ada yang tahu enggak sih hmm, kelompok Pisces itu apa? Contohnya? Pisces itu ikan, Miss. Oh, Clarence menjawab. Pisces itu ikan, Miss. Ya, mantap. Mantap, Clarence. Terima kasih. Kalau amfibia, ada yang tahu? Kodok. kodok. <laughs> Langsung dijawab kodok ya. Oke, okay. contohnya kodok. Selanjutnya untuk reptilia? Buaya. buaya. Hmm, mantap. Udah dia jawab buaya tuh, Miss. Contohnya reptil. Baik, selanjutnya kalau aves, ada yang tahu? bohong Miss. Bagaimana, Nak? Sorry, Stefan. miss Yoni terlewatkan. Burung. Oh, burung ya. Thank you, Stefan. Luar biasa. Selanjutnya kalau mamalia? Um, hewan yang menyusui, Miss. Hewan yang menyusui. Oke, luar biasa. Berarti um, mamalia itu sudah kalau udah kalian katakan hewan menyusui, Miss. ah udah ketahuan nih cirinya, ciri spesifiknya berarti memiliki apa? kelenjar susu. Betul sekali. Dia memiliki kelenjar mamai untuk mamalia. Karena memiliki kelenjar mamai, maka dia dikelompokkan ke dalam kelompok mamalia. Ya, baik kita lihat dulu dari tingkatan yang terendah. Jadi nomor satu adalah tingkatan yang terendah dari kelompok vertebrata. Kemudian yang nomor dua yaitu amfibia satu tingkatan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan fishes. Demikian seterusnya. Jadi yang tingkatannya paling tinggi dari kelompok vertebrata adalah mamalia. Ya, kita lihat dulu kelompok fishes. Kenapa ya. ada tingkatan-tingkatannya? Iya, ada tingkatannya nak karena ciri-ciri spesifik yang dimiliki. Ya, jadi e, diurutkan dari nomor satu sampai nomor lima yang tingkatannya paling rendah itu adalah nomor satu, tingkatan yang paling tinggi itu nomor lima. Yang nomor lima itu yaitu mamalia e, keunggulannya atau ciri spesifik yang hanya dimiliki oleh mamalia adalah memiliki kelenjar mamat. Oke, okay, sebentar. Jennifer, Miss Hen, gimana nak? Miss, kalau lumba-lumba tuh mamalia, apakah lumba-lumba menyusui? Hmm, oke, okay. pertanyaannya bagus sekali, <laughs> Miss. Kalau lumba-lumba itu mamalia, apakah dia menyusui? Dan, nah, seperti kita ketahui, selain uh, memiliki kelenjar susu, kelenjar mamai, ya, untuk uh, mamalia secara khusus itu. Uh, dia melahirkan anaknya. Nah, sebagian besar ciri mamalia itu dimiliki oleh lumba-lumba, e, ya. Sebagian besar ciri dari mamalia. Jadi ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh e, mamalia yang ada di perairan, gitu ya. Beberapa ciri mamalia, ya, khusus dimiliki oleh e, Hewan perairan tersebut, mamalia perairan, gitu ya. Jadi, ada yang e, di perairan hidupnya, ada yang e, di daratan. Oke, saya lanjutkan ya. Manakah dia? Nah, ini dia. Kita lihat dulu, Pisces. Nah, betul sekali, ini beberapa contoh ikan yang termasuk kelompok Pisces. Ya, kemudian selain Pisces, kemudian amfibia tadi anak-anak sudah menyebutkan, ya, beberapa contohnya kodok, misi, ya, salamander juga amfibia. Kemudian kita lihat kembali contoh dari kelompok reptilia. Nah, betul, tadi ada yang menyebutkan buaya, misi, Iya ada buaya, ada ular, ya, ini termasuk reptil, ya, anak-anak. Gambar-gambar berikut ini ya iguana, komodo, kadal, ya. Selanjutnya aves, aves berbagai jenis burung, burung hantu, cendrawasi, kolibri, ya. Kemudian ada merak, ada merpati, ada aja wali, ada berbagai jenis unggas ayam, ya itu termasuk ke dalam kelompok aves. Mamalia. Nah, ini dia berbagai jenis hewan mamalia. Ada lumba-lumba, kanguru, harimau, anjing, kucing, serigala ya. Berbagai jenis hewan uh, menyusui. Oke, okay. sudah ya. Baik. Nah, anak-anak misi ini uh, ingin menyampaikan perbedaan dan persamaan ciri dari masing-masing vertebrata tersebut. Supaya lebih mudah mengingatnya, kita melihatnya di dalam satu tabel. Oke, dengan melihat satu tabel ini, maka kita bisa melihat persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh kelima kelompok hewan vertebrata tersebut kita lihat dari suhu tubuh kemudian alat pernafasan kemudian penutup tubuhnya kemudian perkembang biakannya kemudian uh, habitat dan alat geraknya jadi kita bisa lihat ternyata ada persamaan ciri uh, dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh masing-masing kelompok vertebrata tersebut kita lihat dari suhu tubuh, ada yang berdarah dingin, ada yang berdarah panas. Maksudnya apa ya? Nah, kalau kita perhatikan, kalau yang untuk berdarah dingin itu maksudnya suhu tubuhnya itu tidak terpengaruh oleh perubahan suhu yang ada di lingkungan luar. Di lingkungannya, sedangkan yang berdarah panas suhu tubuhnya itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan suhu lingkungan sekitarnya. Itu berdarah panas. Nah, kalau diperhatikan dari suhu tubuhnya, kelompok Pisces, Amphibia, Reptilia ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama berda hewan berdarah dingin kemudian e, dilihat dari suhu tubuhnya untuk e, kelompok aves dan kelompok mamalia ini e, memiliki ciri yang sama yaitu e, termasuk hewan berdarah panas. Gitu ya. Nah, misalkan ada pertanyaan anak-anak apa persamaan ciri? Apa persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kelompok e, Pisces dan reptil? Kalian bisa menjawab sama-sama merupakan hewan berdarah dingin. Tuh ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi: apa perbedaan dari oh, Aves dan reptilia? Kalian bisa menjawab salah satunya. Perbedaannya adalah dari suhu tubuhnya. Kalau reptilia berdarah dingin, sedangkan Aves berdarah panas. Oke okay, ya. Nah kita lihat kembali selain suhu tubuh kita lihat alat pernapasannya. Kalau pisces eh, memiliki insan untuk membantu dalam proses bernafas atau eh, respirasi. Nah kemudian bagaimana dengan amfibia? Karena amfibia ini bisa hidup di dua tempat yaitu di perairan dan juga di darat, ya maka amfibia ini menggunakan insang dan juga menggunakan paru-paru serta kulitnya untuk bernafas. Jadi untuk amfibia muda ya, dia menggunakan insang untuk organ apa? untuk alat pernapasannya. Ya betul, organ pernapasannya. Tetapi amfibia yang sudah dewasa ya, dia alat pernapasannya atau organ pernapasannya mengalami perkembangan yaitu menggunakan paru-paru dan juga kulit Nah, e, menggunakan paru-paru untuk bernafas saat berada di daratan, kemudian pada saat dia berada di perairan, dia menggunakan kulitnya yang basah untuk membantu e, dalam proses pernapasannya. Contohnya saja e, kodok te, ya, jadi e, pada saat pertumbuhan dan perkembangannya dari telur kodok dia akan e, bertumbuh dan berkembang menjadi berudu berudu ini akan berkembang menjadi katak atau kodok yang berekor kemudian tumbuh dan berkembang pada airnya menjadi katak yang dewasa. Jadi katak yang dewasa inilah akan menggunakan paru-paru dan kulit yang basah untuk proses pernapasan. Pada saat masih berupa berudu masih menggunakan insang untuk proses organ pernapasannya. Oke okay, ya. Kemudian untuk alat pernapasan atau organ pernapasan reptilia, aves dan mamalia persamaannya mereka menggunakan persamaan cirinya mereka menggunakan paru-paru e, untuk bernapas. Nah, bisa kalian e, menjawab pertanyaan misalkan ada pertanyaan seperti ini. Ayo sebutkan persamaan alat pernapasan pada reptilia, aves dan mamalia menggunakan sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Nah, khusus pada kelompok aves, aves ini oh, contohnya uh, burung ya, burung yang biasanya bergerak dengan kaki pada saat dia di darat tetapi pada saat dia mulai terbang menggunakan sayapnya. Nah, pada saat mulai terbang dibantulah dengan pundi-pundi udara untuk organ pernapasannya sehingga pada saat terbang kelompok aves ini bisa bernafas dengan baik karena adanya pundi-pundi udara. Itu ya. Baik, selanjutnya kalau dilihat dari penutup tubuh, kalau Pisces penutup tubuhnya ada sisik yang berlendir. Jadi kalau kalian perhatikan berbagai jenis ikan kalau kita pegang tubuhnya, bagian sisiknya itu terasa licin karena adanya lendir ya jadi penutup tubuh dari pisces ini sisik yang berlendir kemudian penutup tubuh dari amfibia adalah kulit yang lembab kulit yang senantiasa lembab karena terkena air untuk membantu proses pernapasannya kemudian reptilia penutup tubuhnya berupa karapaks atau sisik yang kering kalau dilihat wah wow, bersisik reptilia bersisik gitu ya. Kemudian untuk penutup tubuh dari kelompok aves adalah burung. Burung kulitnya dipenuhi dengan bulu. Sehingga nah, kalau dia terbang kita lihat wow ada sayap, sayapnya dipenuhi dengan bulu. Kemudian mamalia penutup tubuhnya rambut. Anjing penutup tubuhnya adalah kulit yang dipenuhi dengan rambut nah kita sering uh, istilahnya sering menyebutkan kalau anjing itu bulunya bagus gitu ya anak-anak itu sebetulnya adalah rambut anjing bukan rambutnya anjing bagus sekali lembut gitu ya uh, itu bukan bulu tetapi rambut yang merupakan bulu itu adalah yang dimiliki oleh kelompok aves. Jadi beda ya anak-anak antara rambut dengan bulu ya. Baik, selanjutnya dilihat dari perkembang biakan. Fishes, amphibia, reptilia, aves ya. Berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini persamaan yang dimiliki oleh Pisces, amphibi, reptilia dan aves dilihat dari cara berkembang biaknya untuk menghasilkan individu yang baru untuk melestarikan keturunannya kelompok Pisces, amfibia, reptilia dan aves berkembang biak dengan cara bertelur. Hanya mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak gitu ya, melahirkan anak-anaknya. Ya, nah walaupun Pisces, amfibi dan Reptilia dan juga aves ini perkembangbiakannya sama dengan cara bertelur, tetapi kalau dilihat fertilisasinya sangat berbeda. Fertilisasi itu artinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Jadi untuk menghasilkan individu yang baru diawali dengan proses fertilisasi. Ya, untuk kelompok pisces dan kelompok amfibia fertilisasinya secara eksternal. Sedangkan reptilia dan aves ini, fertilisasinya secara internal. Apakah perbedaannya? Eksternal itu artinya fertilisasi pertemuan antara sperma dan sel telur itu terjadi di luar tubuh, tubuh hewan jantan dan betina. Sedangkan untuk fertilisasi internal, itu artinya pertemuan sperma dengan sel telurnya itu terjadi di dalam tubuh hewan tersebut ya maksudnya yang internal itu gimana misalnya mis nah menggunakan media berupa air jadi yang hewan jantan akan mengeluarkan salah sel spermanya di air kemudian hewan betina mengeluarkan salah satu telurnya di air nah kemudian sel telur dan sel sperma itu akan bertemu di air gitu ya jadi, medianya berupa air. Oke, okay? bisa dipahami ya. Nah, kalau mamalia berkembang biakannya dengan cara melahirkan dan proses untuk fertilisasinya itu terjadi secara internal. Oke okay ya, bisa dipahami ya, anak-anak ya. Nah, kemudian yang terakhir dilihat dari habitat dan alat gerak. Untuk habitat, untuk Pisces, tentu saja habitatnya adalah di perairan, ada di air tawar dan juga ada di air laut. Alat geraknya berupa sirip; dengan sirip tersebutlah kelompok Pisces bisa bergerak secara luar biasa, leluasa. Jadi, berenang-renang ya, siripnya inilah yang digunakan sebagai pergerakannya. Sehingga dia bisa berpindah tempat. Kemudian, kelompok amfibia habitatnya di darat dan di air, jadi dua tempat darat dan air. Kemudian, alat pergerakannya berupa kaki. Kelompok reptilia habitatnya di darat, ada yang di darat, ada beberapa spesies yang habitatnya di air. Itu ya, anak-anak, ya beda ya. Kalau amfibia, darat dan air sebagai habitatnya. Kalau reptilia ada beberapa spesies yang habitatnya di darat, ada beberapa spesies yang habitatnya di air. Nah, untuk alat gerak dari reptilia ada yang menggunakan kaki, ada beberapa spesies yang menggunakan otot perut. Otot perut eh contohnya ular ya, dia kan tidak ada kakinya. Nah, untuk tidak kakinya ular, iya. Iya. Jadi pakai apa nih pergerakannya? Clarence untuk ular. Um, otot perut. Ah, bintar. Thank you Clarence. Menggunakan otot perut untuk pergerakannya ya. Thank you. Kemudian untuk aves dilihat dari habitatnya, aves ini oh hidupnya di darat. Habitatnya di darat. Untuk saja pergerakannya dengan menggunakan kaki. Pada saat dia terbang dia akan menggunakan sayapnya untuk pergerakannya. Kemudian untuk mamalia ada beberapa jenis mamalia yang habitatnya di darat. Ada beberapa jenis mamalia yang habitatnya di air. Jadi di perairan itu adalah mamalia perairan. Ya. Kemudian uh, alat geraknya untuk yang di darat menggunakan kaki untuk pergerakannya. Untuk yang habitatnya di perairan menggunakan sirip untuk pergerakannya. Ya. Oke, anak-anak demikian perbedaan dan persamaan ciri dari kelompok vertebrata. Iya. Thank you very much for your attention, and have a nice day, ya, anak-anak. Terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajaran ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak, dan aktif selalu bertanya, selalu berinteraksi. Misalnya, ucapkan terima kasih, ya. Mestinya harapkan apa penjelasan yang disini sampaikan mudah dipahami ya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Mestinya ingatkan kembali kingdom animalia ada dua kelompok yaitu avertebrata dan vertebrata Dibedakan dari ada tidaknya tulang belakang. Baik, apakah ada pertanyaan? Bisa jelas? Oh, iya, Levi. Bagaimana, Levi? Um, miss, kalau avertebrata juga bisa dibilang invertebrata ya? Oh, bisa. Bisa, Nak. Avertebrata atau invertebrata. Thank you, Levi. Sip. Luar biasa. Yes. Ya, ada ada pertanyaan nih, Mas. silahkan. Um, kalau misalnya ular itu bertelurnya dari mana? Dari mulut? Oh, um, enggak. enggak. Dia okay. tuh bertelurnya di dalam di dalam dulu, terus dilahirkan kayak telurnya itu di dalam badannya itu namanya ovovivipar. Mantap, luar biasa. <tuk> <tuk> ya, thank you Clarence sudah membantu menjawab. Wih, luar biasa Clarence. Ya, betul sekali. Ya, ada yang ovo vivipar ya contohnya seperti yang disampaikan Clarence betul sekali ya untuk kadal juga ovo vivipar. Jadi kelihatannya dia loh kok itu beranak sebetulnya dia bertelur hanya proses Tapi di dalam di dalam ya, tubuh jadinya nggak kan. kelihatan telurnya enggak Iya, ini. jadi uh, apa namanya disebut dengan hewan ovovivipar. Ya, betul. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak? Ya. Ada beberapa jenis ular yang memang ovovivipar. Ada juga beberapa jenis hewan ular itu bertelur langsung mengeluarkan telurnya ada. Ya. Oke, kita lakukan kuis saat ini. Pertanyaan secara lisan ya anak-anak oh, kalian juga menjawabnya secara lisan sebagai latihan ya anak-anak. Uh, Oke, okay. ada lima pertanyaan dalam satu slide kalian lihat. Yang pertama sebutkan ciri-ciri kingdom Animalia. Ada yang tahu? Is ya, Ayamish. Ya, sebentar giliran. Ya, giliran. Clarence, silahkan Sebutin berapa, Miss? Satu aja. Nah, ya? Berapa yang Clarence tahu? Bisa satu, bisa dua, silakan. Um, dua aja lah saya. Oh, Oke, okay, um, boleh. Multi dan hmm. tidak memiliki dinding sel. Thank you, Clarence. Ya, ada lagi yang ingin melengkapi untuk nomor satu, saya eh, nah, Miss. Mas, ya, ini Mas. Selesa, sebentar. Um, bersifat bersifat eukariotik dan heterotrof. Oke, okay, thank you Nima. Ya, untuk Clarence dan Nima, tahan dulu ya. Sudah dapat menjawab kasih giliran teman-teman yang lain. Thank you. Baik, selanjutnya nomor dua, sebutkan pengelompokan kingdom animal. Ya. ada yang tahu? Masih ingat? Ayo, Meta, Sebentar, Meta, silakan Meta. Vertebrata dan avertebrata. Oke, okay, thank you. Nah, tahan dulu untuk Meta karena sudah menjawab berikan kesempatan untuk teman yang lain ya. Baik, nomor tiga, sebutkan perbedaan antara avertebrata dengan vertebrata. Ada yang tahu? I miss. Ya, ya Levi, silahkan. Kalau averta avertebrata adalah hewan yang memiliki eh yang yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan yang vertebrata vertebrata memiliki tulang belakang. Ya, thank you, Levi. Luar biasa. Tahan dulu, berikan kesempatan teman yang lain, ya. Nomor empat, sebutkan pengelompokan avertebrata Ada yang tahu? Boleh satu, boleh dua. Ayo, ya, Michelle, silakan. Michelle. Porifera, Coelenterata, platyhomintas, hmm. nematomintas, anelida, molusca, ekonidermata, artruc, Oke, okay, thank you. Echinodermata atau koda? iya. Oke, okay, untuk Michelle tahan dulu ya, berikan kesempatan teman-teman yang lainnya. Nomor lima, pengelompokan vertebrata. Coba sebutkan. Iya. Bentar. Bayamis. Clara, silakan Clara. Pisces, amfibia, reptilia. Aves dan Mamalia. Terima kasih. Luar biasa anak-anak kelas 7A ya. Baik, selanjutnya nomor 6. Sebutkan persamaan ciri Pisces dengan Amphibia. Ada yang tahu? Dari tabel yang tadi Miss ini tampilkan. Ayo. Apa sih persamaan ciri Pisces dan Ayo Miss. Ya, Jane, Jane, Jennifer. Uh, berdarah dingin. Sama-sama hewan berdarah dingin. Terima kasih. Ada yang ingin menjawab yang lainnya? Sudah betul jawabannya. Mungkin ada perbedaan. Eh, apa persamaan yang lainnya? Saya Miss. Ya, Clarence. Um, kalau Pisces dan Amphibia itu bernapas menggunakan insang bisa. Oke, ada persamaannya untuk Amphibia yang muda menggunakan insang. Ya, selanjutnya nomor tujuh. Sebutkan perbedaan. Ayo, me. Meta. Sebentar, meta dulu. Iya, silakan meta. Hmm, bernafas dengan paru-paru. Oke, terima kasih. Nomor delapan. Ayo, nima. ya nima. Silakan nima. Persamaan ciri aves dan... Sama-sama berdarah panas. Iya. Oke, betul sekali. Sama-sama hewan berdarah panas. Nomor 9, persamaan ciri reptil dengan amfibi, ada yang tahu? Hai. Iya, ya, Michelle, silakan Michelle. Eh, salah di mute. Iya. <laughs> Luar biasa. Nomor 10, perbedaan dingin? Iya, iya, betul. Nomor 10, perbedaan ciri reptil dengan amfibia. Apa perbedaannya? Tadi kan persamaannya. Sekarang perbedaannya apa? Saya Miss Nima, ya, silakan. Um, amfibia itu fertilisasinya dengan eksternal, okay. sedangkan reptil itu internal. Fertilis, ya, betul. Thank you. Oke, okay, untuk nomor 11 dan 12 perhatikan gambar. 11. Sebutkan pengelompokan hewan yang ditunjuk oleh gambar di bawah ini. Termasuk kelompok apakah dia? Masih ingat? Kelompok hewan titik titik titik. Oke, Miss ini kasih clue Hewan yang bertubuh lunak. Sayang Miss. Sebentar, giliran, giliran. Ya, clearance. Iya, boleh. Silakan. Moluska, Moluska, betul. Nomor 12, ciri-ciri yang ditunjuk. Hmm. ya meta, meta. Silakan. Um, umumnya tubuh ditutupi oleh cangkang, hidup di darat, air tawar dan air laut, memiliki tubuh yang lunak. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya, Iya, perhatikan gambar untuk menjawab nomor soal 13 dan 14. Sebutkan pengelompokan hewan yang ditunjukkan oleh gambar. Ya, uh, sebentar sebentar uh, giliran giliran. Nima. Um, pengelompokan ehm um, Echinodermata, Echinodermata. Betul. Nomor 14 ciri-cirinya ada yang tahu? Saya, Meta 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 silakan meta Om um, tubuh dilindungi duri, hidup di laut oke okay. terima kasih iya nomor 15. siapa yang tahu pengelompokannya Saya Michelle. Miss Michelle, sebentar. Michelle dulu ya. Tunggu kelihatan. Michelle. Dulu. Arthropoda. Arthropoda. Thank you Michelle. Sebutkan ciri-cirinya. Ya. Saya belas. Ya, Clarence. Um, tubuhnya terdiri atas kepala, dada, perut, terus memiliki kaki berbuku-buku. Terima kasih. Wah, luar biasa. pinter-pinter anak-anak kelas 7. Baik, nomor 17 dan 18, lihat gambar di samping. Ada yang tahu? Nomor 17, dilihat soalnya pengelompokan dari hewan tersebut. Saya Miss. Saya Miss Stefan. Saya mis, sebentar, sebentar. Stefan, silakan Stefan menjawab nomor 17. Koelenterata. Koelenterata. Thank you, Stefan. Nomor uh, nomor 18, ada yang tahu? Cia saya Miss. Saya Miss. Saya Miss. Sebentar. Clarence, iya. hidup di laut dan memiliki tentakel. Hmm, Terima kasih. Iya. 19 dan 20. Lihat dulu yang nomor 19. Dibaca soalnya, nak. Ada yang tahu nomor 19 juga. Memis. Meta? Mamalia. Oke. Okay. Nomor 20? Ada yang tahu? Ciri dari hewan. Temis. Nima? Um, bernafas menggunakan paru-paru. Berdarah dan hmm. melahirkan ya berkembang biak dengan cara melahirkan. Wow, luar biasa. Oke anak-anakku, kita sudah menyelesaikan kuis uh, hari ini secara lisan ya. Di sini harapkan kalian selalu tetap semangat ya anak-anak ya. Thank you untuk hari ini ya. Nah, karena hari ini Miss ini harus mengakhiri pembelajaran karena sudah menunjukkan pukul 9 ya, kita harus akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya, oke. Okay, pertemuan selanjutnya yaitu tanggal hari Rabu tanggal 18 Agustus ya, anak-anak. kita akan mengerjakan Aktivitas tiga. Oke. Okay. Aktivitas tiga. Kalau di modul kalian bisa lihat apa sih aktivitas tiganya. Bisa dilihat di modul. Nah di sini juga... Um, upload untuk filenya ya dalam bentuk word di LMS Sunas Daud. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pak eh, di Zoom class ini kita akan mengerjakan aktivitas tiga tersebut. Eh, untuk pertemuan berikutnya kalian nanti bisa langsung login ke LMS Sunas Daud, kemudian langsung mengerjakan eh, aktivitas tiga tersebut bisa langsung dikerjakan di lembaran yang sudah Miss Yani upload ya karena filenya dalam bentuk word tinggal kalian lanjutkan ketikkan jawabanmu pada kolom-kolom tersebut oke anak-anak tidak ada pertanyaan ya Miss Yani akhiri um, uh, Miss ya, tapi Miss ini nanti di uploadnya tanggal 18 ya ya uh, sebetulnya sudah Miss Yani upload tapi kondisinya masih tersembunyi dari kalian ya karena um, kan belum misi yang umumkan. Baru sekarang misi yang umumkan. Nah, hari ini akan e, bisa kalian lihat sudah terupload. Ya. Oke okay, ya. Baik, kita tutup. Ya, ada masih ada petang. dari dulu ya, Miss ya, ininya modulnya. Heeh, ya, modulnya sudah dari awal sekolah sudah Miss sudah ya. upload. Bisa Eh Saya sempat bingung terus saya abaikan aja karena Iya, oh, <laughs> jadi file-filenya sudah misi ini upload, tapi beberapa disembunyikan dari siswa supaya kalian tidak bingung, ya anak-anak. Jadi setelah misi ini umumkan, nanti baru kalian bisa melihatnya. Nah nanti eh, kalau belum misi ini umumkan, nanti kalian, loh ini udah dikerjakan, udah boleh dikerjakan atau belum? Kapan mulai mengerjakannya? Nanti kalian bingung. Jadi misi ini disembunyikan dulu. Ya seperti halnya beberapa hari yang lalu. Eh papi, Amin dapat sosis belum? Eh, seperti beberapa hari yang lalu, Miss Yeni sempat... Okay. sempat membiarkan file itu tanpa disembunyikan. Jadi, kalian ada yang melihat, "Loh, ada tugas ya?" Miss ini belum umumkan dikerjakan atau enggak, jadi bingung ya. Jadi, ada beberapa nanti yang Miss Yanny sembunyikan. Kalau sudah, uh, Miss ini umumkan, berarti kalian bisa mengerjakan. Kalau Miss ini belum umumkan, berarti ditahan dulu, tunggu dulu ya. Kita mengerjakannya apabila sudah ada instruksi dari misian Ya, boleh dilihat-lihat dulu modulnya. Ya, sudah lengkap modulnya selama satu semester. Kalian bisa pelajari, ya, anak-anak. Oke, misi ini akhiri. kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih karena kami sudah menyelesaikan pembelajaran IPA pada hari ini kami lalui dalam keadaan lancar itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan untuk rencana kami di pertemuan berikutnya di hari Rabu Tuhan, kami akan e, menyelesaikan aktivitas yang ketiga yang ada di LMS Nias Daud. Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami supaya nantinya di pertemuan e, hari Rabu tersebut kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Misi diingatkan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye bye. Hello, good morning. 7 a how are you today good morning mr good morning, morning clarence oh. hi good to be with you again hello clarence hannah nima and jennifer meta levi clara gabriel Tifania, ben where are you ben michelle ben alicia stefan wilson tamira toby uh, Okay, uh, we're still waiting for the others who haven't turned on the camera. Ben, Alicia, Stefan, Wilson, Mira, Toby. Okay, so how are you, everyone? Hope you're okay. So today is uh, Friday. So this is, I think, the fourth meeting, right? The 13th of August, wow, we are going to celebrate our Independence Day next 17, right? You will join a lot of competitions, okay? Now, class, I'd like to uh, tell you about two things. The first is uh, I've already uh, revised the, the, the PowerPoint slides in our DDLMS. And then uh, you can have a look at text interpersonal and then daily activities. And so, for further reference, as I uh, told you before, you can borrow this book from Kaka class if you like. Yeah? This is Bright One, Bright English by Nur One. So I compiled the materials from that source. Yeah, this this module. Yeah, because this is uh, curriculum national. Then, and secondly, uh, next 12 yeah, September next month. Yeah, PTS 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 is approaching. So you need to prepare quite well for all the subjects of the lessons. Then you can get good marks, everyone, right? Okay, Then before we go on to uh, our module, I'd like uh, to remind you of something that the, uh, last time I asked you to write about yourself in our bulletin board, right? Very good. It is about hobby. It is about hobby. Let's do a kind of warmer yeah? warming up for the hobby. Let's go to this. Yeah. I'd like to share this one. And. Here, oh, here you are. So, where is the chat box? Here is the chat box. I put it over here, and then in case some of you want to raise your hand or you want to answer orally, you can still do this over here in the website. Uh, I only oh. need the website window. Oh, you really, uh, you because need... if I um control the screen your screen um i'm so laggy so i oh, have to use okay. the link so you you need the link all right here you are you so you go to this link click yeah you are copy put it everyone here Face. yeah you can here you go so you can use that okay link. thank you yeah thank Collins. all right now let us do it together so, number one, that is about your hobby. Let's take uh, this one, number 10. Number 10, what is number 10? Taking pictures using a camera. What is it? Yeah, meta. What is it, meta? Taking pictures. This is about hobby. You um see? photography? Yes, yeah, so you can type it. This is photography. Yeah, here you are photography. Wait, 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 wait. Uh photography. Yeah, that is also a practice for spelling. Yeah. Now, next, let's do that. Whoa, thank you. This is photography. And then let's see here you are. Uh, click number four. Decorating fabric. Oh no, I'm sorry. The pronunciation is be fabric, yeah. Decorating fabric with patterns of stitches. <laughs> it starts with e. Who knows this one? Decorating a fabric pola-pola, you know, you know, like uh, what you call it, menyulam. What is that? What is the English word for that? What do you think, Jennifer? Hello, Jennifer. Hi. Yeah. Yes. E. Who knows? Anyone? Hello, everyone. Hi. I'm uh, from. <laughs> I beg your pardon. What is it? Yes, Nima. Nima, what is it? Um, embroider. Yeah, embroidery. Yes, embroider is the word, is the verb. And then, hey, sorry. What's the with No, not this one. A, e A, but you embroidery. Embroidery, is it right? Embroidery. Yeah, that is hobby. Uh, do you like this? Anyone who like this? Do you like this, Nima? Oh, click. No. No, it's hard, right? So, what about yeah. this number? Number. Yeah. Sport of shooting arrows with a bow. Clarence. Uh, your Clarence. Archery. 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 Wonderful. So put it here. Art, two Yes, Archer. Whoa, yeah. Then next, what about this one? Number one. Yeah. Cooking food in an oven. Ah, uh, what baking, is it? baking? Bacon. Baking, yes, with the baking. Yeah, you are baking. Thank you. That is a good answer. And X, this one a bit longer. Uh, you can also type if uh, uh, if uh, you can you can activate your mind. I don't know that, Mister. Oh wait a minute! What is it? Writing journalist, news? journalist, mm. journalist. No, this is the writing news stories for newspaper or TV. <laughs> that is a, a uh, journalist. Uh, journal, journalist is the person, but uh, you know the process is. Ism ism. Uh, what is it? Jur journal Journalism. Not ST, but as? As uh um, 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 What is it? Journalism. M -S -S -M. Yeah. Journalism. journalism. Journalist is. Oh. Uh, the person, yeah. Journalism. <fix> nah. So let's say now with this one. Making things with your hands. Oh, you need the you need special skill for this. What do you think? Uh, what is it, Nima? It seems crafting, it, Mr. Yeah, crafting. crafting. Very good. Craft. Crafting. Yeah, crafting. Paper craft or uh, wooden craft? Uh, yeah. So what about this one? What about this one? Yeah. Go from one place to another. Traveling. Yeah, traveling. Very good. You like traveling? Traveling? Traveling. So the British spelling double L, American English single L, right? So let's go to this one. Number seven was it? moving your body to the sound and dancing. You see dancing. Dancing. Yeah. <laughs> dancing. Dancing. yeah. Dancing in the rain. <laughs> dancing. Dancing. So what about this one? C. C. Preparing food by heating, boiling, or rice. Okay. Cooking. Okay. Cooking. Okay. Okay. Very easy. Cooking, C O. Oh, no, what wait? C-O-O-K-I-N-G. Cooking. Very good now. Can you guess the next? What is the last word of the last word? Uh, playing games. Very easy. Playing game, playing game, playing games. What is that? Playing game. Play Gaming, Gaming oh course. Yeah. yeah. Gaming. Gaming. So game is a verb. Gaming. Oh, whoa, very good. Gaming. Now let's go to this one. Click. Wonderful. You found the right solution there. Okay. Hopefully that. That uh, kind of practice can, um, can make you remember uh, remember better about hobbies. Some, some of the hobbies that I collected from you. So, you like this one, that one. Uh, Clarence like archery, and maybe the others like cooking, baking. I'm sorry, I don't remember. What about Toby? Toby, what is your hobby, Toby? I forget it. Toby. Hello, Toby. Hello, Toby. Yes, Toby. What is your hobby, toby Hobby swimming. swimming. Wow, swimming. I like swimming too. What about Ben? Hello, Ben. Why don't why don't you turn on the hello Ben? What is your hobby? I think you like playing games. Mm, yeah. What is it? What is your hobby, Ben? Hello, Ben. What is your hobby? Hello, what, what yeah, I still remember in your in our bulletin board you wrote uh, uh, playing games also right okay everyone now let's go on to my next lesson point of my lesson plan let's go to module page8 what is it oh about introductions very I think it's not very difficult for you but uh, uh, let let us put it here it. Click it not to put it over here, not only to Tamira, but to everyone in the meeting. So, our module I type it here it's for page eight, page eight, and then about introduction. Introduction, then we are, going, we are going to read it just a while and then we'll check our work. Yeah? Okay. Yeah. So introductions, very uh, 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 I mean, um, uh, common activity that you do when you you, you, you will know uh, someone for the first time, you can say, let me introduce myself. Yeah. My name is Stefan, for example. Nice to meet you Stefan, or pleased to meet you. Pleased with T, that is an adjective, yeah? happy. Glad to meet you. How do you do? How do you do? Yeah, we once read about this. Huh? I'd like you to meet, I'd like you to meet Michelle. Oh, this is Michelle. This is Wilson. Yeah, Wilson. Where are you, Wilson? Yeah. And then, pleased to meet you too. What's your name? How do you do? How do you do? How do you do? So, number Mm, I mean, a minute. number of uh, uh, introductions, not very easy, but let's uh, let's go to this one. Uh, daily activity, no text interpersonal. Here you are, we will practice it. Now we have, we have done this one, we have done this one, this one, this one, and we have already listened to this. And then here you are, we have finished. Uh oh let's get this. Here you are. I put it over here. Click. Yeah. so we are going to listen. Yeah, but first of all, wait a minute. What's matter with this? Put in a video. Yeah. Okay. Yeah. Can I do it in the in the in the board? In, in board? Oh, wait a minute. We will listen it. Uh, you uh, uh, you will do this. in The one. interaction interpersonal, right? Yeah, this is a uh, personal information about you. So, uh, if, uh, if you can you just uh, maybe uh, have your notebook. Uh, just uh, number one to four, 14, for example, name, class, student number, age. Yeah, and then uh, we will listen to the audio and then we try to to write it uh, to write it according to the information. Okay, All right? Or you would like to print print screen this one name class student number and then later you will try to fill fill out of this form. Um, we yeah. fill it out. Yeah, you can feel it. But uh, uh, we we need to listen to the audio first. Wait, wait a minute. Wait a minute. So, again, uh, everyone, we have already listened to the audio, but I'd like to tell you if you want to learn from the audio, you can actually. Uh, Borrow this book from kakak class or from perpustakaan if uh, if you have uh, some uh, yeah pocket money and you can buy it in the in the books bookstore. But it is not an obligation. Just a reference. So I'd like to tell you in in this book there is let's see uh, here you are here you are we we'll introduce yourself here you are okay yeah so like this. That is a QR QR code here. QR code. When you scan the QR, you can listen to the audio, right? You can listen to the audio, then you can practice listening again if you think it's necessary. But I think it's pretty clear, right? So let's check once again. Here you are. So who knows? Woo okay. click. Now, so uh who knows? Oh. Uh, what is the name of the girl? Me. Uh, me. me. Yeah, yeah, yes, yeah, yeah, yeah. yes, Clarence. What is it, Clarence? Maya Sudharma. Maya Sudharma. What class is she, Meta? Yes, Meta. Seven A. Seven A, mm. just like you, seven A, seven A. Okay. Now no, this is a bit difficult. Who knows the student number? Mm. Uh, me. Nima. Mm. Nima. Yeah, yeah, yeah. Wait, oh, wait, wait. Nima, Nima. Oh, I can see you. Oh, you are. Um, okay, mom. Nine. Uh, nine. Nine, two, three, three. Nine, two, three, three. Okay. We'll or say 9,233. Wow, that's very good. That's very good, Clarence. Okay. So, how old is he, Hannah? How old is she? Mm, 13, 13 years old. Thirteen years old. Yes, that's good. 13. Of course, she is a girl. So you put a boy or girl? Girl. Now this is a bit difficult. Address. So who knows? Uh, who knows the address? Huh? Me, me, hey? me again. Me. <laughs> okay, let's say. Wait, wait a minute, Calens. Clarence. Clarence. No, Michelle. Michelle. Uh, what is her address? Five, half, Street. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang or Tanjung Barat? Ah, Tanjung Barat. Yeah, we'll check it later, yeah. Then while well, Hang Tuah Street, Tanjung Barat. 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 <laughs> okay. Yeah. We'll check it. I have. I have the, the answer. Now this is a, an unusual hobby, Do you, I don't know. I think it's oh, usual. But what is her, her hobby? Nih. Yeah, 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 yeah. What is it? What is it, Jennifer? Uh football. Football. Do you like football, Jennifer? Do you like football? No. <laughs> what about you, Clarence? I don't know uh what the archery. What about football? Do you like football too? No. Yeah, no, Clarence. No, what no, about... I like archery only. Only archery. playing games and <laughs> Reading books. Wow, reading books and playing game and archery. whoa right. Pull eyes. sasaran. Now, number of siblings. What about um, you, Clara? How many? How many brothers and sisters? There's. Uh, huh, nine. Five siblings. Siblings, no. saudara, yeah, saudara. Mother, Maya Sudharma siblings. Yeah, Maya Sudharma siblings. How many siblings does she have? Yeah, yeah, Clarence, yeah, Clarence. Um, two, one brother and one sister. Wow, that's very good. One brother, one sister, right? Now, that is number of siblings. So, uh, about child number, is she the Please? first second or the third Please. yes yes nima Please. nima um first uh, the first i'm sorry I just, I just can't see only six of you but the later what about the others see. yeah you are I, so that's why I, I cannot see and the others are raising hand like gabriel meta benjamin benjamin hello and then wilson okay and what about the uh, father's name? Father's name. What is her father's name? Anybody Maybe know? Michelle. Yes, Michelle. Know. Yeah, Michelle, you know who? Sudharma. Sudharma. Yeah, Dharma or oh, Sudharma. I think Sudharma. Yeah. Dharma. Now that's typical. Number 11 is typical. Mother's name. Who knows mother's ah, name? I know yeah, 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 yeah. All right, all right. Ah. So wait, wait a minute, then I'd like to hear Clara. Clara. Oh, Clara, what is her mother's name? Yeah. Oh, oh. number eleven, mother's name. uh, I mean, uh Hanifa. Oh right, wait a minute. Jennifer, right? Jennifer. Hanifa Satifa. Wow. what about you, Clarence? Is it right? Hanifa Satifa. Yeah. Wow, that's great. Oh, I think that is a different name. Yeah. Hanifa Okay. What about uh, her father's occupation? Me, me, me. What what is uh, uh, his job? Accountant. An accountant. What wow. do you know? An accountant. What? What does? Uh, what does he? Uh, what does he usually do? Accountant. Preparing the bookkeeping, checking your financial a uh, report you're making, preparing something. Ooh, akuntan, yeah. Now, what about mother's occupation? I know. <laughs> I, know, I know. I know. I know. I know. Yes. I know. What is it? Yeah, 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 yes. Yeah. So, uh, we, we. What about the the, the next uh, the next room? The next room. Let's see. Uh, oh, I Gabriel, know. Gabriel, Benjamin, Benjamin. Do you know Ben? What about you, Wilson? Wilson, do you know? Me. Apa pekerjaan ibunya? Uh, Jevo aja, Jevo. Jevo, are you there? Jevo. Mima, Mima, ye Mima. Oh, where are you? Okay, Alicia Tobin. What about you, Divania? Divania, let me just check it what? this one. Uh, me, apa pekerjaan, yeah, oh, apa teacher. Mamanya. yeah, teacher. Teacher. Now, that's difficult. Phone number. Uh, Who can get it? Phone number. Me, All right, Michelle. Michelle, wait a minute. Michelle, no. Michelle, what is the phone Hi. number? Hmm? four three four? eight seven two wow five four five four three eight seven seven two what 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 is your your uh uh what, what is your word i mean uh clarence clarence, clarence what what is it same. yeah same clarence? same 543872 wow that's very good yes you are very good at listening comprehension listening comprehension now let's go to the check check one check 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 this one check check check. So this is Maya Sudharma. nine two three three thirteen. Anipa Sativa. In fact, this is a quite typical name for us. Five four three eight seven two. Wow, wonderful. What's next? The next is cardinal and ordinal number. Let's uh, stop here and let's uh, let's have a look in our our module module. Halaman, Sembilan, right? Uh, put it, where is the chatbot? It disappeared. Ah, where is chat, chat, chat? Mm, chat. Oh, no. Here you are. Chat. So, so, I'd like to tell you not only to Tamirabu, everyone. Here you are. So, page nine, module. So, about numbers. Numbers. Okay. Numbers very easy. So we are we we, we know about cardinal and ordinal numbers. Uh, look at the, these examples of cardinal numbers. Yeah, cardinal. Would you please help read it? Read it. Somebody please read who wants to read that. Uh, yes, yes, Clarence. Would you please? Me? cardinal numbers first. Cardinal. Okay. Mm -mm. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve, twenty, thirty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, thirty-three. Yes, yeah, 33, 33, 33. 30. 33 oh what is is thirty-three? oh 33. i'm just, wrong wrong typing i'm sorry so 33 uh, thirty-three, thirty. Uh, kebanyakan seri. <laughs> um, so, Alright, so one, two, three. One, two, three, four. That is cardinal. They call it cardinal numbers. Um, what about ordinal? It just remember ordinal in order. So, urutan. Lush. Ordinal numbers. Yes. Now, I just want to hear Levi's voice. Levi, would you please read the part of ordinal numbers? Yes, Levy? Hello, Levy. Ordinal numbers. Your. Uh, yo, uh, okay, this one. Yeah, this uh, module. And then page nine. Ordinal numbers. Yeah, ordinal numbers. Okay. First. Yes, have you found it, Levy? Oh, uh, wait, Mr. Lish. Oh, wait, wait, okay, still then, loading. it's still loading, all right, then I'd like to invite Alicia, Alicia Aurel, Alicia, are you with us, Alicia, hello, Alicia, hi, Alicia, Alicia, are you with us, Alicia, yeah, Mr., yeah, can you, can you activate your uh, audio device? Your mic, can you activate your mic? Can you? Oh yes, yes. Okay. Ah, now would you please read the part of ordinal numbers? First, second, right? Huh? Have you got the module? Yeah. Okay. So maybe somebody else wants to have Wilson, Wilson. Then loading sir. Oh, it's the loading. Yes, um, I'm, I'm uh, done loading mister. I'm done. Oh I did. So page nine. Page yeah. nine. All right, okay. Le Levi page page nine. Ordinal numbers and ordinal numbers. Yeah. Ordinal numbers. One, two, three, four, five. No, no, no. Six. That is Cardinal. Clarence has already read that. One and on ordinal. the right side. Side, ordinal numbers, sorry. Ordinal. Okay. Yeah. Ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, mm -hmm. twelfth, twenty, twenty-first, twenty-first, twenty-second, and thirty-third. Yeah, yes, that's right. thirty-third. Thank you so much, right? I think I don't know if it was twenty-second, thirty-third. Okay, that's true. Whoa. That is ordinal and cardinal. So, names of the days, of course, you have already known that Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, yeah, there you see. So, names of Kamis, I don't know, in, in English, uh, like the thing in Solomon Grundy was born on Monday, ha, something like a, a poem like that. What about names of the months? January, February March April, May, June, July, August, September, October, November, December. Wow you already know that one. And the problem later when, when you say it in sentence we'll practice that one. but before that let us play games right okay now Mister, uh, Mister, uh, yes, um, yes I think I think for the sentence um, the numbers of the months we use ordinal numbers. Yeah, yeah, that's true. Yeah. Like yeah. January 5th, January 2nd. Yeah, wonderful. That is good, Clarence. So it is it is the first of January 2022. Or uh, 2022. January 1st. Yeah. Yeah, you can also say that. You can also or January. Uh as you said, January. Usually for the the ordinal number, we use the uh, article the. Uh, or the first, the second, the third, normally. But in write, in 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 writing, maybe January, satu koma So it depends on the American style or British style. Later, you will find if you do the letter writing or com composition. Maybe you will deal later with what the so called mechanics in in composition uh, taught by Mr. Jimmy. But uh, it's not very difficult okay now uh let's go to this what do you think uh, uh maybe i can share screen uh, if it is a game do you think we need to record it i don't think so let's continue Well, clarence thank you for your help you know i i'm uh, not get uh, I'm, I'm not used to playing this with this last time, I played it, but uh, I didn't find it quite interesting. But some of you, uh, for some of you, it, it, it was very interesting. We right? already tried though, no? we already tried that. So, yes. yeah, yeah, I know that you, you have already tried that before. So I prefer to play Kahoot or something like that. Yeah. Yeah. All cool. right. I yeah. Kahoot is good, Clarence. So let's say more. no, no. Say this. Uh, stop. I think remove Yes. Yeah. So uh, I I uh, take over the host again. Yeah. Now oh, let us let me see my lesson plan. What is what is the time? Wow. Ten. 10, 10 yeah, oh, we 10 have uh, that, uh, ten minutes. So ten minutes. So we talk back. Okay, here you are. And first of all, I'd like to check, to check once again uh, about uh, the the you know the act the exercise that we did last time, page 19 and 20. So uh, I haven't completed the, uh, to see how many mistakes you make, right? Let's check this one again. You said, remember page um, what 19. So where is the chat box? Chat box, the mirror, you know, everyone. Yeah, yeah, yeah. page 19 and 19 and 20 right page 19 and 20 number number one to 10 okay uh, have you already have you already checked all uh, check all the uh, questions 10 10 questions everyone No, not I okay let's five. Mm, you're still five all right only five five numbers like, only ten time, um, Five. okay that at the time I just asked you to do five numbers is that right? five numbers yes. only yes. okay. Yeah. And out of the five numbers, now I would like to ask. Uh, 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 I think we we already checked it, right? For example, number one. What is the answer to number one, Clarence? tony uh, always uh, already checked. Yes, A. Yeah. And what about number two? Number two, Michelle, the girl often. Girl often. Blaze, hide and seek in the afternoon? Yeah, is it uh, C, right? The girl often plays. So, number one, number one, let's see here. Uh, remember, number one, don't need all always drinks. And then number two, number two, Uh, what is it? number? The girl often plays. C, right? And then number three, what is th number three? He go G. to church every Sunday? Does. Does. three C. Yeah. Mm -hmm. And then, oh, sorry, Three C. Then, number four, V? A. A, A, v, A, V, A. Okay, V, A. Number five, your sister mm -hmm. like oranges? Number five? do uh, V? V b yeah b so b does okay now i just want to find out alicia how many mistakes out of the five questions you, did you make no mistake alicia there is alicia alicia Orel alicia are you with us alicia how many mistakes uh, out of the five numbers five numbers two mistake okay so put it two mistake your mistake. What about you, Nima? Nima, are you Amira? Nima? Um, one. one, one mistake. Okay, so out of five, yeah, out of five. Ben, what about you, Ben? Hello, Ben. huh No um, mistake? I beg your pardon? One. One, one, one. yes, yeah, so you said that, one, okay. Clara, Clara, how many mistakes out of the five numbers? Number mistake. one, huh? No mistake? Mistake. mistake? No mistake, okay. And what about you Rana? Cornelia Rana, Rana? Mistake. Rana? Mistake. Hello Rana? One mistake. Temira, uh, te Temira, sorry. What was it? No mistake? No mistake, okay. What about you Toby? Toby? And you can type it. You can type it. Yeah. Toby. What? One. Yeah, one mistake. Satu M. Difania. Difania. I should Hi, difania Abel. I uh, is it? You type it? Okay. Gabrielle? Uh -oh. Gabrielle. Gabrielle. Gabriel. Hello, Gabrielle. Where are you, Gabrielle? Yes, mister. And out of the five numbers, how many mistakes did you make? One. One. What about you, Hannah? One Hannah. mistake. Okay. And what about you, Jacob? Jacob. 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 Where are you, Jacob? Jacob is not there. Now, What do you think, Jacob? Jacob now where are you Jacob? Yes and then what about you j four j four hello j four j four uh, out of five numbers how many mistakes did you make j four j four would you please tell me later j four start trying to connect it what about you lefi? How many mistake, Lavi? E? Uh, one. Of, out of uh, five number. Stefan, Stefan. Hi, Stefan. Yes, ada nah, dari lima soal tadi ada salah berapa? No mistake. No mistake. Wonderful. Thank you, guys. So I've already collected at least uh, data, data from you. Okay. So, Clarence, more time is enough. Five more minutes. Let's go. Let's go back to page nine. Page nine. Page nine. Not only to Alicia, to everyone in the meeting. Page nine of our module activity. Four activity four. Click yeah it's nine module activity four. Write the cardinal numbers or ordinal numbers in words to complete the sentences. Now let's try five minutes, then I think we can we can do five numbers. What do you think? Yeah? Number one, there are only, can you read it? Meta, Meta. Number, number there satu. are only ten football players on the field. Yes, that the ten player uh, football players. So 10, that is cardinal number. Yeah. What about number two? Who wants to try to read number two? Number two. Yes, Nima. What do you think, Nima? This is my ninth trip to Bali. Ninth trip with uh, is it cardinal or ordinal? Ordinal number. Ordinal. How do you spell ninth? Or ordinal. Nine. Mm, how do you spell it? Nine. Mm -mm, yeah, nine. N. I know. Hey, I can spell it myself. Yeah. What n i n t h. Is? Wow, that's wonderful, Clarence. Okay, now, now what about number three? Number three. Eggs hatched this morning. You know the word hatch. I know, huh? I know, I know, I know. I know. Whoa, what is number three, Clarence? Twelve eggs hatched this morning. Wow, that's one So that is cardinal or ordinal. Twelve. Um cardinal. Cardinal. There's a two a blast. who can to a blast. What about number four? Number four, what do you think? Yes, Hannah. Hannah, number four. Did you raise hand? The, yeah, number four, Hannah. My sister always buys four. Four. Yeah. Uh, would you please read the complete sentence? My sister. My sister always buy four loaves of bread. Yes. yes. Four loaves of bread. So that is quantity. That is cardinal numbers. Last number, number five. Before we end our meeting, number five, number five. Yes, Jennifer. My nephew is a fifth grader. He said cardinal or ordinal numbers. Ordinal. Yes, ordinal number fifth. So if uh, you are requested to spell it, you say fifth IF, yeah, fifty H 5th. All right, everyone, thank you. And that is a very good experience for me uh, to uh, play quizzes with you. And uh, uh, thank you for your participation and also, uh, uh, yeah, help. Okay, next week or maybe or this coming week, you still have a lot of things to do, right? So you can continue doing it up number number ten, uh, activity four, and we'll check it six, seven, eight, nine, ten later. So I know you don't like homework, but you can. Uh, do it. Nothing. I already Does it? do it. Yes, yeah. <laughs> yeah, you have already done that. That's wonderful. All right. It's time for me to say goodbye, everyone. So thank you and God bless you. Gave me your bye bye sign. Okay. I'm off now. Yeah. Okay. akan mulai pembelajaran PS hari ini. Oke, silahkan semua aktifkan kameranya. Yes, suaranya agak kecil di sana. Oke, okay. sudah. Ben, sudah terdengar, jelas. Sudah, Mes. Nah, Oke, okay. ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran di PS hari ini. Namun sebelumnya, Miss Irma minta kesediaan Clara untuk memimpin kita di dalam doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran di PS. Silahkan Clara. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah jam pelajaran hari ini agar kami bisa melakukan kegiatannya tanpa ada kendala-kendala Terima kasih ya dan Haleluya, Amin. Amin, thank you Clara. Oke, anak-anak. Ya, bagi yang belum mengaktifkan kamera, jika memang tidak ada kendala, silahkan semua aktifkan kameranya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran IPS. Miss Irma akan share screen. Oke, Miss Irma akan share screen. Oke, sudah terlihat dengan jelas anak-anak? Sudah Miss. Oke. Ya, jadi sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan ya mengenai posisi geografis Indonesia. Sudah, Nak? Posisi geografis sudah ya Miss Irma jelaskan ya. Sudah? Sudah, Miss. Pengaruh sudah posisi miss. geografis apakah sudah, Apa sudah Miss Irma jelaskan juga? Sudah, oh, Miss. Sudah juga ya. Lalu letak geografis, kalau letak geografis sudah? Sudah, Miss. Sudah? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Kalau begitu batas-batas juga sudah sepertinya ya batas-batas. demi. iya sekarang Demis. kita masuk ke luas Indonesia. nah anak-anak sebelum Irma lanjutkan ke eh, penjelasan luas Indonesia. untuk yang sebelumnya itu perlu kami Sirma review sedikit atau kita langsung saja lanjutkan gimana? lanjut mis. lanjut aja langsung lanjut. berarti ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau melanjutkan mengenai luas Indonesia. Kita akan mempelajari luas Indonesia. Jadi anak-anak, di buku sudah ada, di modul juga sudah ada ya mengenai luas Indonesia. <tuh> Jadi Luas Indonesia itu ada dua, terdiri dari luas daratan Indonesia dan luas perairan Indonesia. Ya, nah untuk luas daratan Indonesia berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG di tahun 2018 mengatakan luas daratan Indonesia itu sekitar 1,8 juta kilometer. Ya. 1,8 juta kilometer. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu negara yang sangat luas karena terdiri dari banyak pulau. Ya. Nah, itu menurut Badan Informasi Geospasial itu 1,8 juta kilometer. Wah, sangat luas sekali ya. Itu mengenai luas daratan Indonesia. Ya. Setelah itu luas perairannya Indonesia. Jadi luas total perairan Indonesia adalah sekitar 6,4 juta kilometer. Kemudian panjang garis pantai Indonesia yaitu 108.000 kilometer. Nah, wilayah laut Indonesia itu dibedakan menjadi tiga zona. Yang pertama, zona laut teritorial, lalu zona landas kontinen, dan zona ekonomi. Itu tiga zona wilayah laut Indonesia. Nah, itu mengenai luas Indonesia ya, anak-anak. Sekarang kita akan lanjutkan ke potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, sebelum Misirma jelaskan ya secara lebih spesifik mengenai sumber daya alam Indonesia, Misirma punya pertanyaan. Misirma punya satu pertanyaan yaitu Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki oleh negara Indonesia? Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Nah, Miss Irma punya pertanyaan, silahkan dipikirkan kemudian. Ya. ya. Um, boleh jawab. Ya. Sebentar meta. Nah, Mr. Ma akan berikan waktu lima menit ya untuk kalian memikirkan dulu oh, sumber daya alam itu kan ada banyak ya, anak-anak. Ada udara, air, tanah, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, sumber daya alam Indonesia itu potensinya apa saja yang dimiliki? Ya, Mister Ma berikan. Eh, salah satu contohnya saja kalau di Indonesia disebutkan itu, berapa miss hutan hutan salah satu contohnya ya nah silahkan kalian kembangkan apa ya kira-kira lagi potensi sumber daya alam atau kemaritimannya Indonesia ya oh saya tahu ya silahkan dulu kemudian eh, lagi lima menit miss Irma akan tunjuk sebutkan sebanyak acat, mungkin ya. miss silahkan berpendapat gimana Clarence sebanyak mungkin atau gimana Miss? Boleh sebanyak mungkin, boleh. Ya. Oke. Okay. Sebentar, Miss Irma akan tanyakan secara acak. Ya, silahkan. Um, kalian berpendapat, menurut saya nih, sumber daya alam Indonesia itu ada beberapa. Ini, ini, ini sebutkan. Ya, silahkan dipikirkan. Sumber daya alamnya Indonesia, kita kan tahu Indonesia itu banyak sekali sumber daya alamnya. Nah, yang kalian tahu apa saja kira-kira. Oke, silakan. Miss Irma berikan waktu 5 menit dari sekarang. Berarti sampai 10. 43. Ya. Nah, sambil kalian memikirkan, Miss Irma akan absen dulu satu persatu ya, anak-anak. Oke. Alicia Aurelia Sucipto hadir. Oke hadir ya Alicia. Apakah tidak bisa mengaktifkan kamera, nak? Oke, silakan aktifkan kameranya ya. Kalau memang tidak ada kendala. Lalu Ayu Amira Maharani hadir. Hadir, Miss. Yes. Oke. Benjamin Kendrick Paulo hadir. Hadir Miss. Yes. Oke. Okay. Clara Anastasia hadir ya. Ya. Clarence Tamadi juga hadir ya. Lalu Cornelia Rana Temira hadir. Ya. Kemudian Dewa Kadek Tobias hadir. Okay. Hadir. Okay. Lalu, Divania Kristabel. Oke. Okay. Hadir. Iya. Gabriel Natanael Linadi. Gabriel, oke. Okay. Hadir. Oke, okay Ben. Silahkan minum dulu. Kemudian, Hana Putri Angela. Hadir, Miss. Ya. Ho, Michelle. Hadir, ya. Hadir, Miss. Jacob Wilmington. Hadir, ya. Hadir, okay. Miss. Oke. Ya. Oke. Okay. Jamie Ma. Hadir, Miss. Ya. Lalu, Jennifer. Hadir, Miss. Oke. Okay. Levi. Oke, okay. Jevo hadir ya. Hadir, Miss. Ya. Putu Ayu Meta, Meta hadir tadi ya. Hadir, Lalu Miss. Lalu Stefan Farel Adi Rianto. Ini berarti jumlahnya 7A19 apa 18 ya, Nak? Oh ya, oke-oke. Okay. Okay, Anak-anak masih ada waktu lagi dua menit, silahkan dipergunakan. Setelah itu, Miss Irma mau tanya pendapatnya satu-satu deh ya. Kalau Miss tadi saya udah absen, kan Miss sudah clearance. Oke-oke, okay. okay. lagi dua menit, silahkan. 10? boleh nggak miss boleh seberapa yang Clarence tahu ya oke okay. oke okay. Oke, okay, Tobi. Mungkin tadi kurang jelas ya dengar karena jaringan internetnya di sana. Jadi, ini pertanyaannya ya, Tobi, potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Mis, sepertinya mis, kayak kelas bumi silakan. gitu ya, mis, ya. Kayak gitu ya, Mis. Uh, sebentar ya, Clarence. Uh, Tobi, ini pertanyaannya Tobi ya. Jadi, lagi sebentar misalnya akan tanyakan. Menurut Tobi, Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Gimana, Clarence? Um, yang tadi yang potensi itu seperti gas bumi, emas. Iya, ya. silakan nanti disampaikan uh, ya, menurut Clarence apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Oke. Okay. Kemaritiman itu laut ya, misal tentang lautan. Iya, contohnya tentang laut. Oke, okay, sudah anak-anak? Atau masih belum? Masih memikirkan apa saja potensi sumber daya alam? Oh, masih, Miss. Iya, silakan. Mas beri waktu lagi sedikit ya, lagi beberapa menit. Oh ya anak-anak sambil kalian uh, memikirkan mengenai sumber daya alam, Miss Irma hanya mengingatkan kembali untuk tugas proyeknya bagi yang sudah selesai boleh langsung diupload ya tugas proyek ini. Si, ini Miss nanti dikumpul. Iya boleh ya paling lambat tanggal 18 Agustus ya. Jadi yang sudah jangan lupa langsung saja diupload maksimal selamat, tanggal 8. tanggal delapan sketch peta-nya tapi belum diwarnai dan lain-lain bagaimana Misha? oke nanti ya nanti di akhir ya misi rumah tanyakan ya progresnya progres projectnya ya oke sudah bisa kita mulai sudah atau masih bingung baru delapan Misha. oke oke lagi beberapa menit lagi tiga menit deh ya. nggak tidak berlama-lama. Termasuk daratan dan lautan ya, Misha? Ya? Iya, daratan dan lautan. Di daratan ada apa saja sumber daya alamnya Indonesia. Di lautnya ada apa saja. Saya acak, Miss, B. Boleh. Boleh diacak. Oke, sudah. Sudah ya. Nah, sudah. Miss. Irma <tuh> uh, tanyakan satu persatu saja ya, biar adil semua. Nah, Miss Irma uh, memberikan kesempatan dulu siapa yang mau? Siapa yang mau duluan Saya. Amis, saya, saya, Miss. Uh, Oke, okay. ada banyak ya. Nah, Miss Irma akan Miss. tunjuk saja. Semua dapat giliran. Yang pertama Stefan, Stefan bisa mengaktifkan kamera, Stefan, biar Mister melihat. Stefan, Stefan, oke, okay. ya. oke, okay, menurut Stefan, apa saja nih sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, baik itu maritimnya di daratnya juga, silakan Stefan, menurut Stefan gimana? Minyak bumi. Menurut Stefan, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang pertama, minyak bumi. Terus apa lagi ya? Ada lagi? Gas alam. Gas alam. Lalu? Uh, berbagai macam logam. Berbagai macam logam. Oke, thank you Stefan. Nah, yang kedua Mr. Memo dengar jawaban dari Hana. Hana. Oke, okay, Stefan udah tadi ya. Sekarang Hana, silakan Hana menurut Hana berbagai macam jenis ikan di laut. Berbagai macam jenis ikan di laut, apalagi terumbu karang yang indah, terumbu karang yang ada di laut. Oke, okay. dan hutan-hutan yang lebat, dan hutan-hutan yang lebat. Oke, okay. thank you, uh. Hana. Kalau misalnya mau dengar jawaban atau pendapat dari Ben. Coba Ben. Sudah Ben? Iya. E ya. Iya. E -ya. Berbuat eh, kayak lautan gitu. Iya, nah, lautan. Nah, nah. Ada lagi? Menurut Ben? Menurut kayak tambahan, Pertambangan. Pertambangan. Ya, ada lagi Ben? tenaga listrik bisa bisa ada lagi oh uh, sudah sudah itu aja oke okay. thank you Ben nah eh sekarang Miss Ma tunjuk Clarence, coba menurut pendapatnya clearance ya ya hmm, oke okay. hutan mangrove hutan mangrove ya ada lagi timah Mas. emas 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 pasir besi pasir besi perikanan tangkap perikanan ya perikanan aja, ya aluminium 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 karet dan besi apa karet karet ya dan besi dan besi oke okay, thank you clearance kemudian yang belum tadi Nima coba Nima menurut Nima um, batu bara batu bara Lalu. teh apa apa nak teh teh oke okay. um, air air bisa so, uh, itu aja Oke, okay, itu saja. Ya, thank you Nima. Selanjutnya Michelle. Coba Michelle, kalau menurut Michelle nih, tadi kan sudah teman-temannya, menurut teman-temannya sumber daya alam di Indonesia itu apa aja? Sekarang menurut Michelle. Coba menurut Michelle, Minyak apa bumi. aja nih. Sumber daya alamnya yang dimiliki Indonesia. Gas lalu batu Batu bara. Batu bara. Pasir besi, pasir besi ada lagi, emas, emas. Oke, okay, thank you, Michelle. Ada lagi uh, yang mau berpendapat? Atau oke, okay, Levi? Silahkan, Levi. Hmm. Ya, menurut Levi. Hmm gimana Levi di unmute dulu nak? No? Oke. Okay. Okay. Kalau sumber daya alam di Indonesia ada yang di laut, perikanan, terumbu karang dan hutan bakau. Kalau di tambang, bumi, nikel, emas, timah dan lain-lain. Yeah. Kalau kehutanan, kayu jati, rotan, kayu cendana, kayu cendana dan karet. Oke, okay. oke, okay, thank you Levi Kemudian Mr. Ma mau dengar tadi siapa saja yang belum ini ya. Temira, coba menurut Temira apa? Yo, apakah sama dengan pendapat teman-teman yang lain atau punya yang berbeda? Silakan. Terapi itu sumber daya alam nggak? Apa Temira? Gunung, eh enggak, bukan bukan. Uh, ya. emas. Demira, saja? eh, uh, saya hanya ada emas. emas. tapi gunung berapi termasuk gunung berapi. boleh, menurut temira. Ya, ya. apa apalagi emas. Uh, ada lagi emas. Utan. hutan. hutan. oke, menurut temira. Mis mau ke Tobi. Menurut Tobi, apa saja sumber daya alam? Oke, okay, sebelum kita lanjut, Mis Irma jelaskan. Menurut Tobi, gas alam, gas alam, minyak bumi, minyak bumi, nikel, nikel, emas dan perak. Ya, ada lagi? Tima. Tima, oke. Okay. Kemudian Diva, Diva, coba menurut Diva. Menurut Diva, potensi sumber yang alam dan um, Indonesia adalah seperti emas, nikel, batu bara dan banyak ikan pelagis di tengah. Iya, emas, nikel, batu bara dan lain sebagainya. Jemima, coba menurut Jemima. Jimmy, minyak bumi, nikel, emas, terumbu karang. Iya, oke. Okay. Thank you, Nima. Menurut Wilson, coba menurut Wilson? Ya, Wilson? Ya, e, menurut saya, emas, terus minyak, mas, mas, um, minyak bumi. Gabriel sama Ya oke, okay. thank you Wilson. Gabriel, menurut Gabriel, Gabriel, dengar suara Misyirma. Ya. Oke, okay. menurut Gabriel apa nih potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Oke, kalau belum tahu misir maka J4. J4. Ya, Miss. Menurut J4, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu apa saja, Nak? J4. Oke, okay, kalau masih bingung, Alicia, coba, Alicia. Nah ini kita lanjut. Alicia, dengar suara Miss Irma, Alicia. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin Jevo juga masih bingung ya. Nah, sekarang Miss Irma langsung saja jelaskan, jadi kalian sudah berpendapat. Ya, semuanya benar. Jadi potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang dimiliki oleh Indonesia adalah nah, ini sudah terlihat semuanya anak-anak? Sudah miss. Ya. Sudah miss. Oke. Nah jadi potensi sumber daya alam di Indonesia itu ada berbagai macam bentuknya. Oke. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah berupa air, kemudian tanah, lalu udara, batuan tadi eh, kalian sudah menyebutkan ada batu bara dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga hutan. Seperti yang kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali hutan, ya. Dalam artian Indonesia banyak punya hutan. Ya lalu bahan tambang seperti tadi yang beberapa kalian sebutkan Nah itu potensi sumber daya alam di Indonesia nah potensi sumber daya alam itu terdiri dari potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang misimak akan Jelaskan satu persatu ya silahkan diperhatikan nanti kalau waktunya masih ada, Miss Irma akan tanya jawab di akhir pembelajaran. Oke. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Tadi ada yang menyebutkan sumber daya alam di Indonesia itu salah satunya adalah hutan. Betul, ya. Seperti yang Miss Irma katakan tadi, di Indonesia itu banyak sekali hutan. Jadi hutan Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar. Jadi luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Ya, terutama di Papua ya, anak-anak. Kalau kalian ketahui itu di Papua banyak sekali masih hutan yang belum dialihfungsikan. Ya, sampai-sampai saking banyaknya hutan di situ, ya. Seperti yang kita ketahui, Papua itu kan daerah yang masih belum terlalu banyak terjamah, ya, belum terlalu banyak dilakukan alih fungsi lahan. Jadi, sebagian besar di sana masih daerahnya berupa hutan, ya, banyak dijumpai hutan yang besar di, di daerah Papua. Kemudian ada juga Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Tapi kalau yang Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera ini uh, sudah cukup banyak hutan itu dialihfungsikan. Ya. Nah, kalau di Jawa luas hutan itu telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Jadi anak-anak kalau di Jawa kalau di Jawa itu hutan-hutan sudah banyak mengalami penurunan dalam artian hutan-hutan jumlahnya sudah sedikit karena banyak di Jawa hutan-hutan itu di dilakukan alih fungsi ya. Hutan itu dialihkan fungsinya menjadi tempat pertanian ya atau perkebunan dan juga permukiman penduduk. Sehingga hutan-hutan di Jawa itu sudah tidak sebanyak di Papua pastinya ya. Nah, sementara itu alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak juga dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Ya, berarti anak-anak, hutan yang masih banyak kita temui itu itu ada di daerah Papua. Karena Sulawesi karena Sumatera dan Kalimantan pun juga hutannya sudah banyak diubah menjadi tempat perkebunan. Jadi Hutan-hutan itu kalian bayangkan hutan-hutan itu kan terdiri dari banyak tanam-tanaman ya banyak pepohonan yang tinggi-tinggi. Nah kalau di daerah Jawa, Sumatera dan Kalimantan itu hutan-hutan sudah banyak pohonnya ditebang ya, kemudian dialihkan fungsinya menjadi tempat perkebunan, tempat pertanian, tempat pemukiman penduduk ya. Nah. Hasil dari hutan yang banyak itu dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Jadi anak-anak, hutan-hutan itu banyak yang ditebang-tebang pohonnya. Kemudian menghasilkanlah yang namanya kayu. Ya. Itu yang dihasilkan oleh sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Nah, kayu-kayu itu diolahlah kebanyakan diolah menjadi meja, kursi, lemari ya yang terbuat dari kayu. Nah, itu contohnya. Kemudian anak-anak, nah secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya. Jadi jenis-jenis kayu yang dihasilkan hutan di Indonesia. Yang pertama, jenis kayunya ada namanya kayu keruing. Kemudian meranti kayu agatis ini dihasilkan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian jenis kayu yang dihasilkan hutan di Indonesia adalah kayu jati. Nah, misteri merasa kayu jati ini nama kayu jati itu sudah tidak terlalu asing ya bagi kita, ya, karena banyak juga meja, lemari, kursi yang terbuat dari kayu jati. Nah, kayu jati ini pastinya berat ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat meja yang terbuat dari kayu jati, itu pasti lebih berat daripada kayu yang lainnya. Dan juga nilainya juga lebih mahal kalau kayu jati, ya. Nah, kalau kayu jati ini banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Maka dari itu, banyak penduduk Jawa Tengah yang memanfaatkan untuk menggunakan kayu jati ini sebagai bahan dasar meja, lemari, kursi dan sebagainya. Ya. Lalu selain kayu jati, jenis kayu yang dihasilkan hutan di Indonesia adalah kayu rotan. Nah, kayu rotan ini juga sepertinya tidak asing lagi ya bagi kita. Kalau kayu rotan ini banyak dihasilkan di Pulau Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Oke, setelah itu ada juga kayu cendana. Nah, kalau kayu cendana ini banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kemudian terakhir ada jenis kayu namanya kayu rasa mala dan akasia. Ini banyak dihasilkan di Jawa Barat. Ya, Nah, ini anak-anak, jenis-jenis kayu yang dihasilkan oleh hutan di Indonesia. Ya. Kemudian kita lanjutkan dari manfaat atau fungsi hutan. Nah, coba dulu Missma ajak kalian untuk membayangkan hutan. Ya. Hutan itu bagaimana? Oke, sudah terbayang anak-anak? Hutan itu daerah atau tempat yang luas, ya, tempat yang luas kemudian terdiri dari atau banyak ada tumbuh-tumbuhan, kemudian pohon, pohon-pohon tinggi-tinggi, ya. Lalu minim sinar matahari barangkali. Kebanyakan hutan seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya hutan, ya? Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, misalnya hutan itu kan tempat yang luas, terus ada semak-semaknya, terus ada pohon-pohon yang tinggi." terus gelap kebanyakan sedikit sinar matahari apa sih sebenarnya manfaatnya apa sih gunanya ya kenapa dipertahanin kenapa enggak eh, di dialihfungsikan menjadi tempat yang tempat pemukiman mungkin atau perumahan dan sebagainya sebenarnya apa sih tujuannya hutan ya nah sekarang kita akan e, mempelajari, misalnya akan jelaskan apa sih manfaatnya hutan, ya sekilas mungkin terlihat apa sih semak-semak, terus nggak e, berpenghuni, barangkali terus gelap sedikit sinar mataharinya, terus kayu tinggi-tinggi, ya atau pohon-pohonan yang tinggi-tinggi. Jadi tujuan atau e, fungsi dari hutan itu sendiri adalah yang pertama, manfaatnya menyimpan air hujan. Ya, diam-diam hutan punya manfaat atau fungsi yang banyak. Yang pertama, menyimpan air hujan. Dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau itu tidak mengalami kekeringan. Jadi banyak pohon-pohon yang ada di hutan itu Ketika hujan deras, pohon-pohon itulah yang menyerap air hujan, ya. Jadi, fungsi yang pertama adalah menyimpan air hujan. Lalu, fungsi hutan yang kedua adalah tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Mendatang maksudnya, ya. Nah, jadi, hutan selain dia tempat menyimpan air hujan yang deras, ya, menyimpan air hujan setiap kali hujan, hutan juga memiliki fungsi sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Kalau kalian pernah lihat atau lihat di TV, ya, di hutan itu biasanya ada binatang-binatang atau ada fauna-fauna yang bagaimana. Ayo, ada yang pernah lihat di TV, kalau di hutan tuh ada. Hewan-hewan yang bagaimana? Contohnya hewan apa misalnya? Coba Clarence, Clarence hewan apa kira-kira yang ada di hutan biasanya? Yang Clarence tahu hewan apa ya? Biasanya yang ada di hutan yang nggak eh, sengaja tinggalnya di hutan, ya atau nggak sengaja ketemunya di hutan? Um, kelihatannya, seingat saya pas nonton itu, kelihatannya paling sering lihatnya jaguar, deh jaguar, jaguar. Ada monyet, mes ya, meta monyet, monyet biasanya di hutan. kalau kalian lihat di TV ya? Mungkin monyet biasanya tinggal di hutan, apalagi monyet, monyet kecil, nggak sih, mes monyet kecil, monyet, -monyet, monyet, -monyet kan? kecil, iya ular, mes ular, anak konda, ya, karena semak-semak uh, dan juga jarang ada yang bersih. kaswari, kaswari ya. Nah, kasuari mungkin. Oke, Meta, silahkan keteladat dulu. Ada lagi yang tahu kira-kira hewan apa saja yang ada di hutan? tupai kecil. Tupai kecil bisa, Michelle. ya. Kadang-kadang kalau kita nggak ke hutan aja bisa lihat tupai, ya. Oke, ada lagi yang tahu kira-kira hewan apa aja ya yang ada di hutan? Clara? Burung. Mis. Gimana Clara? Serangga, misalnya semut. Iya, serangga pastinya juga ya. Nah, jadi hutan, uh, apa namanya, hewan-hewan yang ada di yang, yang kalian sebutkan tadi itu biasanya tidak jarang ditemui di hutan. Jadi hutan, fungsi hutan itu salah satunya juga tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, tadi faunanya. Kalau floranya, kira-kira flora apa ya yang ada di hutan, yang bisa ditemui di hutan? Ada yang tahu? Kira-kira flora apa ya yang ada di hutan biasanya yang ditemui tumbuhan apa ya atau bunga mungkin atau tanaman lainnya yang kira-kira ada di hutan itu apa ya? Ada yang tahu enggak? Jadi kan faunanya, hewannya. Sekarang floranya atau tumbuhannya kira-kira tumbuhan apa ya yang ada di hutan? Ada yang tahu enggak? Tanaman pengganggu. Mira Tanaman pengganggu. Tanaman Uh, yang yang mengganggu yang kayak makan makan tanaman liar gitu ya. ya bisa ada lagi kalian pernah lihat bunga rafflesia ya kalian Manus. tahu bunga rafflesia pernah lihat nggak contohnya mungkin pernah di buku pernah merah nah itu juga bisa ditemui di hutan ya kalau bunga rafflesia itu kan bunga yang yang enggak seperti yang ya pastinya beda ya sama bunga mawar dalam artian kalau bunga mawar kita melihatnya bentuknya cantik ya kalau misalnya kalian beli tanaman bunga mawar kemudian begitu melihat dia berbunga mekar warna merah ya pastinya Ih, bagus ya bunganya anggrek juga seperti itu. Tapi kalau bunga rafflesia gimana? Apakah sama seperti itu? Wih bunga rafflesianya udah berbunga, udah mekar dan harum. Apakah sama kalau bunga rafflesia? Tidak. Tidak ya. Kalau bunga rafflesia itu bunganya ukurannya besar. ya. Kalau bunga mawar jauh lebih kecil daripada bunga rafflesia pastinya. Dan juga mengeluarkan bau kalau bunga rafflesia. Nah, bunga rafflesia, ya, bunga rafflesia itu juga tidak tidak jarang ditemui di hutan, ya. Jadi kembali lagi, fungsi hutan itu salah satunya tempat hidup bagi flora dan fauna, ya, yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini. Lalu fungsi hutan yang ketiga mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Jadi fungsi hutan yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi. Ya. Jadi eh, hutan itu banyak juga ya fungsinya ya. Jadi terutama di saat hujan. Ya. Lalu fungsi yang keempat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Jadi pohon-pohon yang tumbuh di hutan terutama itu kan banyak sekali pohon-pohon tinggi-tinggi ya. Tanaman-tanaman yang lainnya ya. Itu menghasilkan oksigen pastinya. Ya, dan menyerap karbon dioksida. Oke. Nah, itu fungsi yang keempat. Lalu terakhir fungsi hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Seperti yang tadi Misherma jelaskan ya. Fungsi hutan itu adalah hutan hasil dari hutan misalnya seperti pohon yang ditebang itu menghasilkan kayu. Yang mana kayu itu bisa diolah menjadi bangku, lemari, rak-rak, baju atau rak- rak lainnya yang e, di rumah biasanya kebutuhan rumah tangga itu diolah menjadi kayu yang kayu dari hutan itu diolah menjadi barang-barang yang mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada Furnitur ya. Iya diolah menjadi furniture. Ya, pastinya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu kan, ya bisa menebang eh, pohonnya, tapi harusnya lebih lebih bisa minta izin dulu ya kalau mau tebang hutan. Jadi tidak sembarangan menebang pohon-pohon yang ada di hutan nah jadi pohon-pohon itulah dihasilkan kayu yang dapat diolah oleh masyarakat sekitar menjadi furniture ya jadi produk yang dihasilkan dari hutan itu adalah berupa furniture salah satunya maka dari itu hutan dikatakan fungsinya adalah sumber kehidupan bagi masyarakat nah ini manfaat atau fungsi hutan ya anak-anak oke okay. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Irma lanjutkan? Atau ada yang mau berpendapat dulu tentang hutan, manfaat atau fungsinya hutan? Tidak? Irma lanjutkan ya. Nah, oke. Okay. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi itu manfaat atau fungsi hutan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke potensi sumber daya tambang. Nah, anak-anak ingat nggak tadi contohnya potensi sumber daya tambang itu apa aja ya? Ingat nggak? Contohnya apa saja potensi sumber daya tambang? Ada yang tahu? Emas. Ya, emas. 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 Ya. Besi. Miss berlian, miss bisa enggak? Miss Iya bisa, Minyak Bumi, emas, timah, emas, timah aluminium, karet, karet, iya. enggak? Uh, bukan karet, karet itu Pertanya, kayak pertanian ya. dari hutan, ya? karet, iya, dari hutan. <laughs> Oke, okay. nah jadi um. potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang di Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambangnya. Ya. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tidak hanya di dalam negeri saja, tidak hanya di Indonesia saja dipergunakan hasil dari potensi sumber daya tambang, tapi juga dikirim ke luar negeri, ya. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Jadi sumber daya tambang seperti emas itu juga dikirimkan ke luar negeri sehingga dari proses tersebut itu mendatangkan penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Nah, jadi seperti yang tadi kalian sebutkan. Potensi sumber daya tambang itu terdiri dari yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas ini merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri transportasi dan rumah tangga. Nah, anak-anak apa saja, kira-kira yang mempergunakan atau kegiatan apa saja yang kira-kira memerlukan minyak bumi dan gas ada yang tahu? Apa saja gas kira -kira? Masa. kebutuhan kita deh, kebutuhan sehari-hari. Apa saja kira-kira yang memerlukan minyak bumi dan gas ya? Memasak. Ayo, ada yang tahu? Apa saja kira-kira yang memerlukan minyak bumi dan gas? Itu, Miss, gas buat masak itu, Miss. Iya, bagus, Meta. Jadi, gas untuk masak sehari-hari ya jadi di dapur ya, di rumah tangga masing-masing ya, di rumah masing-masing. Itu pasti memerlukan gas. Ada yang masih masak pakai kayu kayu bakar? <tapi> pasti seba, eh, sebagian besar atau bahkan semuanya sudah menggunakan gas. Lalu apalagi? Apalagi kira-kira kegiatan atau kebutuhan rumah tangga yang mempergunakan minyak bumi dan gas, apa saja, apalagi ya kira-kira tadi masak menggunakan gas di rumah, oke bagus. ada lagi nggak kira-kira? itu juga ada yang menggunakan oh, miss. Nah. jadi gimana Clarence? masih masih mute itu? pernah pernah lihat? Pernah lihat kan? Ya. Miss. Pas lagi ke laundry, membawa pakaian, itu kalian lihat uh, dia menyetrika menggunakan gas juga ya. Jadi uh, menggunakan oh, setrika tapi sumbernya dari gas itu. Terus apalagi kira-kira anak-anak yang mempergunakan minyak bumi dan gas? Orang berjualan, misalnya berjualan bakso, itu pasti menggunakan gas atau e, berjualan apa bisa yang keliling itu ya yang keliling itu roti e, bakar keliling mungkin itu pasti juga menggunakan gas ya Selain itu apalagi ya yang menggunakan gas Bang. Tahu. atau minyak bumi bengkel mis gimana nih Mak Nimfa atau Emyra ya? Bank. Nima? Om um, miss? Iya, bengkel juga bisa, ya. Kemudian kita sehari-hari juga bepergian transportasi itu juga menggunakan minyak bumi atau bensin, ya. Itu sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, ya. Kalau misalnya mau pergi bensinnya habis, ya kita nggak bisa juga pergi kecuali menggunakan transportasi lain. Ya, jadi minyak bumi dan gas itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur kita ada di Indonesia yang kaya akan sumber daya tambangnya. Ya, jadi tidak perlu susah-susah atau tidak perlu lagi eh, mencari di negara lain minyak bumi dan gas ini. Ya, nah ini. Potensi sumber daya tambang yang pertama ada minyak bumi dan gas. Lalu yang kedua ada batu bara. Jadi, batu bara ini merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Itu jadilah yang namanya batu bara. Ya. Sisa-sisa tumbuhan yang setelah mati terus mengendap, tapi selama jutaan tahun yang lalu itu namanya batu bara. Jadi batu bara ini merupakan salah satu potensi sumber daya tambang yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu yang ketiga bauksit. Kalau bauksit ini adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Setelah itu ada pasir besi. Jadi pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Kalian tahu semen? Ya. Ya, dipergunakan untuk atau sebagai bahan bangunan. Ketika ingin membangun rumah itu pasti memerlukan semen biar kokoh ya, biar biar kuat bangunannya. Ya, itu salah satunya. Kemudian potensi sumber daya tambang di Indonesia adalah emas, ya. Nah, emas ini umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Ya. Nah, emas ini merupakan salah satu investasi yang yang nilainya naik terus ya. Pernah enggak dengar harga emas itu turun? Kalaupun turun tidaklah banyak, ya. Nah, jadi harga emas itu naik terus, umumnya dijadikan perhiasan. Tapi ada nggak ya, emas yang tidak dijadikan perhiasan yang batangan gitu, ada nggak kira-kira anak-anak? Ada, ada, ya? iya betul, ada emas yang batangan. Ya, di mana bisa membeli emas batangan? Apakah di toko emas juga? Ya, di toko emas juga bisa, ya. Jadi emas itu tidak semua diolah menjadi perhiasan. Tapi sebagian besar emas itu diolah sebagai perhiasan ya, diolah menjadi kalung, diolah menjadi cincin, menjadi gelang dan itu nilainya biasanya naik terus ya. Kalau misalnya dulu harga emas per per gramnya itu 500 ribu sekarang mungkin sudah 800 ya. Nah emas batangan juga seperti itu. Nah jadi emas itu merupakan salah satu potensi sumber daya tambang yang dimiliki Indonesia. Jadi bersyukurlah kita ada di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya eh, maritimnya, sumber daya tambangnya, ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak dari potensi sumber daya tambang? Sudah jelas? Oke. Nah, sekarang Miss Irma mau tanya. Ya, sebelum kita mengakhiri tanpa terasa sekarang sudah pukul 11.20 menit kalau tidak salah, ya. Nah, sekarang Miss Irma sebelum Miss Irma akhiri, Miss Irma mau memberikan beberapa tanya pertanyaan. Kita tanya jawab dulu ya. Miss Irma mau cek seberapa paham ya dari uh, yang Miss Irma jelaskan tadi, ya. Dari letak geografis Indonesia, posisinya, kemudian sampai potensi sumber daya alam. Silakan bagi yang bisa menjawab langsung saja raise hand atau unmute langsung ya. Nah, misalnya mau tanya, masih ingat nak ya, letak geografisnya Indonesia tuh ada di mana? Ada di antara apa ya, letak geografisnya Indonesia? Ada yang masih ingat nak? Ayo, Indonesia tuh letak geografisnya di mana ya? Biar jangan sampai nanti ada um, yang nanya Indonesia Mas. tuh di mana? Mis, saya, Mis. Ya, eh, sebentar. Siapa tadi yang pertama ya? Oh. Nima. silakan Nima. Masih ingat di mana letak Indonesia letak di dua benua. Iya, di antara dua benua dan benua Asia dan Australia. Dan ya, dua samudra, Mis. Ya, benua Asia dan Australia. Benua Australia. Nah, samudranya? Samudra Hindia nah. dan Pasifik. Samudra Hindia dan Pasifik. Bagus, betul. Kemudian hmm. Salah satu jenis kayu yang dihasilkan dari hutan di Indonesia. Nah, kayu apa tadi yang misir Eh, saya, Miss. Miss, saya Baga, lagi mic. Kayu miss. apa? Kayu jati, iya kayu jati. Nah, enggak jadi perhatikan ya yang seru menjelaskan. Nah, oke, bagus Ben. Kayu jati salah satunya. Ada lagi yang tahu lagi satu jenis kayu aja. Nah, ada nggak yang tahu? Samis. Oke, mas. Uh, sebentar. Miss Jennifer, kayu apa Jen? Kayu jenis? cendana. Kayu cendana, ya jenis kayu. Yang dihasilkan dari hutan Indonesia, salah satunya ada, salah duanya ya, jadinya ya, setelah kayu jati ada kayu cendana. Kemudian, Miss mau pingin tahu, masih ingat nak batasnya Indonesia sebelah timur itu berbatasan dengan apa ya? Nah, Indonesia di bagian timur-timurnya itu berbatasan dengan apa ya? Di timurnya, ya, Misha? Iya, di timurnya. Saya Mes, saya Mes, metal. Uh, um. Papua Nugini dan Samudra Pasifik, iya. iya, papua Nugini dan Samudra Pasifik, Pasifik. Oke, okay, thank you, Meta. Uh, kalau misalnya Singapura, Malaysia, Laut Cina Selatan, itu batasnya Indonesia di bagian mananya ya? Saya eh, miss. Om uh, Miss, ya Clarence Utara Utara. Mm. Oke, okay, bagus. Lagi dua pertanyaan deh ya, ini waktunya mau habis. Lagi dua pertanyaan. Salah satu potensi atau e, enggak salah satu deh. Beberapa potensi sumber daya tambang itu apa aja ya potensi sumber daya tambang yang dihasilkan? Saya miss, Levi. Saya miss. Saya miss. Saya miss. miss. Ya boleh Le, miss. Levi. Le. Uh, minyak bumi, minyak nikel, bumi. emas, ya. timah. Bauksit perak, oke, ya. Ada lagi? Eh, uh, oke, ada yang mau menambahkan? Thank you, Len. Saya minta, saya, saya, saya min saya, saya mau amin. menambahkan. Eh, uh, Teh ya. mungkin batu bara batu bara. Ya, ada lagi, temira? Gas, ya, gas. Oke, okay. oke okay ya, berarti sudah cukup paham ya. Satu pertanyaan lagi deh sebelum kita akhiri. Ya, masih ada waktu beberapa menit lagi. Satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, hmm, salah satu manfaat atau fungsinya hutan, ya. semis, semis. Semis, semis, semis. atau empat fungsi hutan deh. Satu orang satu menyebutkan fungsinya hutan semis. 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 yang lainnya, gimana ini? Yang lainnya yang yang belum menjawab, Michelle. Oke, okay, oh. kalau Michelle masih bingung, nggak apa-apa. Uh, salah hmm. Stefan, Stefan. Um, resapan air hujan? Air hujan, Stefan, resapan air hujan nih. Stefan, resapan air hujan. Oke, okay, gimana, Michelle? Resapan air hujan? Iya, menyerap air hujan. Apalagi, emis. Eh, Sempat tinggal ya. dinasang, apa nih Ma, tadi yang jawab ya? Okay, yang tadi di... Stefan, miss. Stefan, miss. Gimana, Levi? Yang tadi Stefan. Oh, yang tadi Stefan. Oke, okay. lagi tiga Se fungsi. Saya mis, saya saya miss. Miss. Ya, Se sebagai penghasil oksigen sebagai penghasil oksigen lagi meta ya, oh, ya. meta mencegah terjadinya erosi mencegah terjadinya erosi iya betul lagi satu nih Ma um, tempat tinggal flora dan fauna tempat tinggal flora dan fauna oke okay. oke okay, anak-anak bagus semuanya berarti sudah mengerti ya sudah uh, sebagian besar memahami Ya, dari yang sudah jelaskan. Jadi hari ini yang dapat kita pelajari adalah fungsi dan manfaat dari hutan itu apa saja, ya. Kemudian sumber daya alam yang ada di Indonesia itu apa saja, oke. Lalu batas-batas negara Indonesia juga, lalu letak geografisnya Indonesia. Oke, anak-anak. Iya, jadi karena waktunya ini sudah habis, kita akan akhiri pembelajaran IPS hari ini, ya. Mari kita berdoa sebelum akhiri pembelajaran. Ada PPT-nya enggak, Miss? Nanti. Eh untuk PowerPoint-nya Miss Irma akan update di LMS, ya. Nanti silakan kalian download, ya. Oke. Oke, anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami boleh mempelajari banyak hal baru khususnya dalam pembelajaran IPS. Tolong kami agar pertemuan berikutnya kami tetap bisa belajar dengan bersuka cita, dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak buat hari ini. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Dadah semua. Terima kasih, Miss. Terima kasih semuanya. Yeah.